mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan, tamu sekali mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah sudi memberi tapak untuk kita berceramah pada malam ini, iaitu Saudara Sa'ad, juga ahli jawatankuasa cawangan Padang Temu, ahli jawatankuasa amanah Padang Temu yang telah berjaya menubuhkan cawangan Padang Temu baru-baru ini, insyaAllah. Jadi kita mengucapkan tahniah kepada cawangan Padang Temu yang telah berjaya mengadakan ceramah di lokasi Padang Temu. InsyaAllah kita jemput semua penduduk Padang Temu menghadirkan diri pada malam ini. InsyaAllah kita akan mendengar ceramah daripada penceramah jemputan kita, insyaAllah. Yang berbahagia, penceramah pada malam ini kita akan tampilkan yang berbahagia YB Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa, penceramah jemputan kita. Sebentar lagi dia akan hadir, dan wakil daripada DAP Keadilan Bersatu belum sampai lagi, insyaAllah. YBT dah sampai. Jadi pada malam ini juga banyak isu-isu yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah kita, yang mana isu yang paling hangat sekali tuan-tuan, yang tuan-tuan sendiri tahu malam semalam dan hari ini macam isu meletup tuan-tuan, yang mana putusnya hubungan silaturahim yang selama ini berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun dalam kita meraihkan Pakatan Rakyat, malam yang baru-baru ini telah berlaku satu lagi keputusan. Parti sejarah kita telah memutuskan hubungan dengan PKR, insyaAllah. Jadi penceramah kita harap pada malam ini YB Samsul akan hadir untuk menjelaskan bagaimana benda itu berlaku dan sebagainya. Jadi saya malam ni dengan tidak membuang masa lagi, kita menjemput Saudara Harun bin Muhammad, Ketua Amanah Kawasan Kota Melaka. Saudara Muhammad, Ketua Amanah Kawasan Kota Melaka, untuk memberikan ceramahnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi firhli fadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi saudara pengerusi majlis, saudara Kapten Muhammad Jaafar, merangkap Timbalan Ketua Amanah Parlimen Kota Melaka, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Haji Adli Zahari, Pengerusi Amanah Negeri Melaka, yang dihormati Yang Berhormati Kok Q Adun Bandar Hili, merangkap Pengerusi DAP Negeri Melaka, yang dihormati sahabat saya Saudara Nur Effendi. Persilakan. Ketua Bahagian Parti Peribumi Bersatu Kawasan Kota, Ketua Bahagian Parti Peribumi Bersatu Kota Melaka dan rakan-rakan mereka, saudara tuan rumah, saudara Sa'ad, sekeluarga, seluruh muslimin muslimat, penduduk di Kampung Padang Temu ini, alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nipah kurnia dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam majlis siri penerangan Pakatan Harapan yang dianjurkan oleh Parti Amanah Negara Kawasan Kota Melaka.
Tak lupa juga yang dikasih saudara Abdullah sebagai ketua penaja Amanah Cawangan Padang Temu dan saf kepimpinan di peringkat penaja Cawangan Padang Temu turut hadir pada malam ini. Dan pada malam ini kita mengadakan siri ceramah Pakatan Harapan yang dianjurkan oleh Amanah Kawasan Kota Melaka. Dan malam ini kita berada di Kampung Padang Temu ini. Saya bagi mewakili kawasan kepimpinan kawasan memohon maaf kepada jiran-jiran tetangga yang berada dalam kawasan ini, khususnya jika ceramah kita ini mengganggu tuan-tuan sekalian. Tetapi dalam demokrasi hari ini kita dinafikan hak dalam kita menyampaikan mesej kita kepada masyarakat. Sebab itu kita mengambil jalan penerangan seperti begini. UMNO Barisan Nasional mereka menggunakan media masa, TV, radio, akhbar dan sebagainya. Pakatan Harapan, parti-parti dalamnya mereka punya media yang kecil dan mereka menggunakan media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Oleh itu kita mengambil jalan memberi penerangan kepada masyarakat, khususnya bagi kita berdepan pilihan raya akan datang, supaya rakyat boleh membuat satu pilihan yang mana pilihan ini diberi kepada rakyat hanya 5 tahun sekali. Sebab itu penting kepada kita untuk kita memilih kepimpinan negara ini. Bagi kita memastikan kepimpinan ini amanah, jujur mentadbir negara ini. Tetapi tuan-tuan semua sedia maklum bahawa kepimpinan UMNO Barisan Nasional yang telah puluhan tahun memerintah negara kita ini telah berlaku pelbagai skandal dan korupsi daripada kepimpinan bawah sehinggalah kepada Perdana Menteri. Sebab itu Pakatan Harapan ini datang kepada rakyat memberi satu harapan bahawa jika tertubuhnya suatu pakatan yang boleh mengambil alih Putrajaya, bahawa rakyat ini akan dibela dan terus diberi keadilan yang sebaik mungkin. Kerana di sana jika kita menguruskan negara kita ini, kita punya dana yang mencukupi. Jika tidak ada ketirisan dan boros di peringkat kepimpinan negara ini, maka kita boleh menguruskan negara ini. Bahkan kalau kita lihat di negeri Melaka ini, khususnya kalau kita lihat dalam majlis-majlis tempatan PBT, terutama majlis bandaraya bersejarah Hang Tuah Jaya dan sebagainya, hampir setiap tahun mereka kekurangan duit. Mereka tidak mampu membayar gaji. Mereka terpaksa meminjam daripada kerajaan negeri. Kerana apa? Kerana pengurusan mereka yang kurang cermat. Mereka tidak menguruskan apa yang telah diamanahkan kepada mereka. Sebagai contoh, seperti disebutkan dalam laporan Ketua Audit Negara, bagaimana signboard berlampu di negeri Melaka ini kebanyakannya, kalau tuan-tuan lihat di tepi jalan ini, kebanyakannya tidak berlesen. Mengapa berlaku begitu? Adakah mereka rapat dengan Ketua Menteri Melaka dan mereka banyak menyumbang duit kepada Ketua Menteri Melaka, mereka boleh tayangkan dia punya iklan secara percuma? Sudah tentu kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan kehilangan pendapatan. Dan ini dinyatakan dalam laporan audit bahawa berjuta ringgit hilang akibat daripada tidak mengambil cukai daripada lesen-lesen yang sepatutnya mereka ambil. Ini yang berlaku. Negara ini boleh diuruskan, tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam PBT ini, almaklumlah tuan-tuan, dalam pihak berkuasa tempatan ini majoritinya ialah yang bekerja lah. Minta maaf lah, yang bekerja. Kalau nak kerja, kena minta rekomen daripada ketua bahagian. Nak minta rekomen daripada ahli jawatankuasa bahagian. Bermakna yang bekerja di PBT itu adalah ahli keluarga mereka.
kita tidak menafikan kalau mereka boleh bekerja, tidak ada masalah. Kalau mereka kompeten, tak ada masalah. Tetapi kita mempertikaikan kerja-kerja mereka yang sepatutnya mereka buat, mereka tidak buat. Saya bagi contoh, di kawasan saya baru ni, kita nak naikkan billboard. Billboard tu, mula-mula kita letak, dia kata di tanah awam. Maknanya tanah kerajaan. Okey, kita alihkan. Kita alihkan di tempat persendirian. Kemudian datang lagi pegawai PBT ni berjumpa dengan saya. Dia kata, boleh tak tuan turunkan? Saya kata, kamu datang arahan siapa? Dia kata, bos saya. Saya kata, betul ke? Dia kata, ya. Saya kata, kalau kamu diarahkan oleh bos kamu untuk jumpa dengan saya untuk dapatkan cukai billboard yang saya pasang, saya boleh akur. Saya sedia untuk membayarnya. Kerana kamu dibayar oleh PBT. MBMB arahkan kamu dan kamu dibayar waktu ini. Waktu kamu datang jumpa saya ini, kamu dibayar. Sama ada overtime ke gaji ke, kamu dibayar. Tetapi kamu bekerja ini hanya semata-mata mengikut arahan pimpin UMNO. Bila pimpin UMNO sakit mata, merah mata tengok, diarahkan polis. Kemudian diarahkan PBT. PBT ambil tindakan kepada kita. Apa kerja yang mereka buat? Kalau kerja itu menguntungkan PBT, saya sedia, saya rela bayar. Tetapi kerana kebencian mereka, kerana marah mereka, kerana sakit mata, sakit hati mereka kepada kita, mereka minta kita turunkan. Saya kata, kamu nak turun, kamu turunkan. Kalau kamu tak cukup tenaga, kamu bawa lagi pegawai daripada MBMB itu satu lori bawa. Turunkan, saya nak angkat gambar, saya nak viral kan. Dia tak berani turunkan. Sebab dia tahu arahan tu ialah arahan politik. Bukan kerja yang sepatutnya mereka buat. Ini yang berlaku dalam negeri kita. Mereka bekerja bukan kerana kerja yang telah diberi kepada mereka. Tetapi kerja yang mereka buat arahan pimpin UMNO. Amat malang bagi negara kita. Kita sebagai pembayar cukai, bayar mereka gaji supaya PBT dapat hasil. Hasil daripada itu, kita rakyat mengecapi kebersihan. Tak, kita bayar cukai, kita dapat kebersihan jalan raya, tong sampah kita bersih dan sebagainya. Inilah hasilnya. Tetapi mereka bekerja semata-mata untuk menyenangkan hati pimpin UMNO. Tuan-tuan muslimin muslimat, inilah menunjukkan bagaimana salah guna kuasa ini berlaku. Daripada peringkat bawah sehingga peringkat tertinggi. Tuan-tuan, saudara-saudari, Pakatan Harapan ini membawa satu mesej perubahan. Kita menyeru masyarakat di luar sana dan di sini khususnya supaya kita membuat satu perubahan politik dengan penuh keberanian. Kerana perubahan politik ini penting bagi kita untuk menentukan nasib kita, nasib anak-anak kita dan cucu kita pada masa akan datang. Dengan kehidupan hari ini, anak-anak kita ini tidak mampu untuk membeli rumah dengan harga rumah yang terlalu tinggi. Apakah cucu kita akan datang mampu untuk meneruskan kehidupan ini? Silakan Yang Amat Samsul Skandar, Ahli Parlimen Bukit Atil. Sebab itu kita seru kepada rakyat dan masyarakat khususnya untuk kita buat satu perubahan politik dalam negara kita. Kita mesti mempunyai keberanian dan meneruskan harapan kita ini supaya perubahan boleh berlaku. Walaupun hari ini rakyat melihat sendiri bagaimana parti pembangkang ini dilihat tidak bersatu dengan melihat kerenah PASnya yang tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Tetapi kita serahkan ini kepada kebijaksanaan masyarakat dan rakyat untuk membuat penilaian kepada mereka. Apakah mereka rasa mereka berbaik dengan UMNO Barisan Nasional ni? UMNO suka sangat ke kat dia? PAS ni? UMNO tak suka pun. Dia duk umpan-umpan PAS saja. PAS duk dihege-hege dengan dia, ingat UMNO suka ke? Dia hanya nak pecahkan kamu. Pakatan ini jika pecah, maka yang berkuasa
yang berterusan berkuasa ialah UMNO Barisan Nasional. Sebab itu kita mahu pakatan ini sepekat bekerja bersama-sama untuk memastikan rakyat semua bersama-sama dengan kita Pakatan Harapan untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Jika ibaratnya kalau kita menyapu sampah kan, dengan lidi sebatang kita tak boleh sapu sampah, tapi kalau kita kumpulkan dalam satu rumpun, saya kita boleh sapu sampah Barisan Nasional tu, tuan-tuan. Jadi kita tunggu dan lihat. Hari ini semalam PAS telah mengambil tindakan dia, memutuskan hubungan dengan rakan kita. Keadilan. Walaupun kita lihat dia dah putus hubungan, dia masih lagi nak duduk. Bukan kita nak halau dia, bukan kita kata kamu dah tak ada kerjasama, keluarlah kamu daripada kerajaan negeri itu. Tapi kalau mereka ada maruah, mereka patut meletak jawatan. Mereka tak perlu tunggu lagi. Kalau mereka sendiri memutuskan taluk siasi itu, keluar daripada kerajaan. Jangan duduk tunggu lagi. Kalau kamu duduk juga, memang tak malu lah. Kan? Memang tak malu. Pakailah kerana duit. Tak? Pasal PAS pun sebut, dia kata dia berjuang. Tak menang pun tak apa. Ini masalah dia. Dia kata tak menang pun tak apa. Kami nak bukan kemenangan matlamat kami. Dah. Kalau bukan kemenangan matlamat kamu, tak payahlah bertanding. Kalau PAS nak ada pertanding juga di Daun Telur Emas ini, apa tujuannya? Jika kalau semata-mata untuk memecahkan undi, mereka hanya menolong Barisan Nasional sebenarnya. Jadi tuan-tuan, buatlah penilaian yang sebaiknya. Kerana kita mempunyai peluang, peluang yang sangat baik. Dengan hari ini kehadiran Parti Perbimbi Bersatu ini, kita yakin orang Melayu sudahnya boleh berubah. Takkanlah orang Melayu ni tak boleh berubah. Adakah orang Melayu ni mahu lihat, mahu berlaku peristiwa sebagaimana yang berlaku di Baling, peristiwa Baling, sehingga orang Melayu ini tak cukup makan, tiada tempat tinggal, baru mereka mahu bangkit? Adakah sampai peringkat tu? Mestilah kita berani. Saya yakin orang Melayu berani buat perubahan, kerana mereka telah buktikan pada tahun 1999 ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, pola undi Melayu ini berubah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi tanpa sokongan orang Cina, pakatan ketika itu tidak boleh, Barisan Alternatif pada ketika itu tidak boleh mengambil alih Putrajaya. Tetapi saya yakin peluang kali inilah peluang Pakatan Harapan. Jika kita satukan undi-undi kita, kita bekerjasama untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional, saya yakin kita mampu untuk buat perubahan. Jadi sekarang itulah ucapan saya pada malam ini. Saya mengalukan sekali lagi seluruh kepimpinan dan yang berhormat Dr. Mujahid hadir ke kawasan Kota Melaka ini, serta tuan-tuan yang terus memberi sokongan kepada kami Pakatan Harapan supaya kita berhasrat menurunkan keadaan Barisan Nasional itu dan kita mengambil alih Tampuk Putrajaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada saudara Harun, Ketua Amanah Kota Melaka. Ya Allah. Ini tuan-tuan insya-Allah lepas ni kita jemput Pengerusi Amanah Negeri Melaka, Saudara Adri Zahari, untuk menyampaikan ucapannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disormati saudara pengerusi majlis Kapten Besar Muhammad Jaafar. Disormati tetamu kita pada malam ini, bersama dengan kita pada malam ini, berhormat saudara Samsul Iskandar Muhammad Akin,
Pengerusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Melaka, naib Presiden Parti Keadilan dan juga merupakan ahli Parlimen Bukit Katil. Yang baru-baru ini mahkamah tangguhkan keputusan dan dia dapat Parlimen dia balik. Itu yang dia datang senyum itu kan. Kalau tidak dia hilang 20 ribu undi. Yang saya hormati sahabat saya daripada DAP, YBT Kok Kiu, pengerusi DAP Negeri, ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Hilir. Bandar Hilir sebelah ya kita. Bandar Hilir ni kalau dia bagi tak banyak-banyak, dia bagi 2,000 pengundi dia dekat kita, menanglah kita. Boleh YBT? 2,000 ya? Menang 7,000 pun tak guna. Pelanggan yang akan datang saya rasa dia tambah lagi 9,000. Apa YBT banyak menang? Menang 100 cukup lah. Bagi dia 2,000 kat sini, Teluk Mah, menang. Rakan kita daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, saudara Nur Afendi. Itu Nur, ada Nur ke sini? Saudara Nur Afendi. Yang sama dengan kita iaitu ketua bahagian bagi satu Parlimen Kota Melaka dan rakan-rakan daripada Sri Kandi dan pimpinan-pimpinan bersatu. Saudara Harun Muhammad selaku Ketua Amanah Kota Melaka dan juga merupakan Bendahari Amanah bagi Negeri Melaka ini. Sahabat saya daripada Amanah, Saudara Zulkifli Harun selaku Pengarah Komunikasi Amanah Negeri. Dia Amanah ni pengarah komunikasi dia rajin. Dia sendiri yang ambil itu. Yang main ni. Saudara sama dengan kita pada hari ini, Saudara Zairi Subuh selaku naib pengerusi Parti Amanah. Dia ni selalu pergi New Zealand, kejap pergi Australia, kejap pergi Korea. Malam ni dia ada dekat sini. Dan pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan ni semua peringkat. Rakan-rakan dalam Pakatan Harapan dan tak saya lupakan tuan rumah kita. Dia sebenarnya ceramah kita bukan, ada orang cakap bukan di sini lah, tempat lain. Tapi ada juga lagi, saya pun tak sangka masih dalam zaman hari ini ada juga. Kadang-kadang orang mengugut tempat-tempat ceramah kita ini. Ada juga berlaku lagi. Saya agak itu tahun 70-an. Semula-mula saya duduk dalam politik ini, 80-an dulu. Rupanya tahun 2017 pun ada buat perangai macam tu lagi. Duk ugut-ugut, tak bagi tempat ceramah. Dan saya rasa politik seumpama itu tak sepatutnya berlaku, terutamanya oleh pihak keselamatan. Jadi saya harap, sebab pihak keselamatan pun kena ambil kira, kerajaan Najib tu nak tumbang. Tak lama lagi kami jadi kerajaan. Jadi janganlah buat yang bukan-bukan, duk ugut-ugut rakyat ni supaya itu. Sebab bagi saya mudah saja, rakyat yang bagi tempat dia untuk mengadakan ceramah. Jadi tak perlu ditakut-takutkan. Demokrasi ni, kita ni kalau ada televisyen, kita boleh ceramah malam-malam. Tak payah dah kita ceramah macam ni. Wabi Samsul tu bagi. Pukul 7.30 sampai 7.45. 15 minit dia. Cukup 15 minit Wabi Samsul dalam TV. Boyuk lah UMNO. Dia 15 minit. Lepas tu pimpinan tak payah banyak. Tun Mahathir tu 5 minit cukup dah. Habis dah UMNO ni. Kita ni tak boleh ni, sebab tu kita adakan ceramah macam ni. Negara-negara luar, kalau pergi, kita pergi Eropah, bukan kata pilihan raya tu ceramah, poster pun tak ada. Apa nak buat? Indonesia pun sudah berubah 20 tahun daripada kita. Kalau nak ceramah presiden Indonesia, semua di televisyen. Tak payah Jokowi tu nak pergi ceramah satu tempat-satu tempat. Macam mana dia nak jumpa rakyat pengundi dia 200 juta. Macam mana kita ni baru 15 juta dah huru-hara dah SPR. Ini 200 juta. Macam mana nak buat? Jadi cara paling senang ialah tokoh-tokoh politik itu ceramah ataupun berdebat di televisyen. Jadi rakyat pun senang duduk rumah tengok, minum kopi, dengar debat itu. Tapi demokrasi kita ini jauh tertinggal. Itu sebab tak ada cara lain melainkan kita adakan penerangan hari ini. Hari ini mungkin kita nampak hari ini berapa orang, 100, 200 orang, 500 orang di satu tempat. Tapi kita mengadakan ceramah hampir di seluruh negara. Malam ini saya pun tak tahu berapa ratus ceramah ada ni di seluruh Malaysia. Inilah cara kita puluhan tahun. Sebab demokrasi kita tak berubah.
Dan saya yakin kalau Pakatan Harapan ambil alih Putrajaya, kita ubah semua ini, bagi kemudahan kepada rakyat. Kita duduk depan TV kita, siapa pun nak lawan Pakatan Harapan, bagi hujah di televisyen. Kalau Ali Rostam nak lawan Bukit Katil, akan datanglah. Kalau dia nak lawan Bukit Katil, kita letak Wabi Samsul dengan Ali Rostam dalam televisyen. Biar dia berdebat. Lepas tu rakyat buat penilaian. Dah tentulah rakyat pilih ahli parlimen kita. Ha. Apa dia? Gagap dia? Bukan gagap lagi. Tak cukup tanah dia nak debat. Ia boleh dia gunakan segala kemudahan-kemudahan ini. Termasuk dia menggunakan Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan saya ucap tahniah kepada rakyat negeri Melaka kerana minggu ini kita dapat berita gembira. Melaka di antara negeri yang berjaya menangguhkan persempadanan baru Pilihan Raya, di mana sempadan kita kekal seperti mana 2012. Begitulah juga dengan Don Teluk Emas ini. Mengikut sempadan baru, Don Teluk Emas ini sepatutnya kita kalah berapa banyak? 2,000 lebih lagi eh? 200. Tak, dulu. Dengan sempadan baru, kita hilang pengundi bukan Islam. Pengundi Cina daripada 27%, hanya tinggal 20% saja. Kalau ada sekitar 20,000 pengundi, maknanya 7% itu sebanyak 1,400 pengundi kita dah hilang. Tambah lagi majoriti 700, maknanya paling tidak atas kertas kita sudah hilang, sudah tewas 2,000 lebih undi. Tetapi dengan keputusan mahkamah ini, kita kekal seperti mana 2013. Dengan ada rakan-rakan kita daripada Bersatu, Don Teluk Emas ini insyaAllah akan dipertahankan oleh Pakatan Harapan. Bukit Katil lagi lah, senyum. Bukit Katil. Ha. Sebab apa? Ini adalah usaha daripada rakyat. Di kalangan tuan-tuan ini, ada di antaranya, ada 7 orang pengundi di Melaka ni yang berani. Di depan saya ni ada salah seorang dia yang berani saman Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Di kalangan tuan-tuan ada seorang perempuan pula tu, yang lelaki, tanya Haji Samad tu. Ada yang kita cari lelaki tak berani. Ah, betul Haji Samad? Ah, tak berani. Tetapi Melaka ni ada orang perempuan berani saman Suruhanjaya Pilihan Raya, dan kita menang buat masa ini saman itu. Jadi kalau saya pun jadi penakut, tak patutlah. Kalau kita pun jadi takut, tak patut. Sebab rakyat biasa boleh berani pertahankan benda itu. Dan kalau kita tahu bahawa mereka berusaha segala-galanya, bukan kata menang dengan hujah, bukan kata menang dengan program yang dibuat oleh kerajaan, UMNO Barisan Nasional ini cuba untuk menang atas kertas undi itu lagi. Sebab itu kita tak ada cara lain melainkan untuk lawan UMNO Barisan Nasional, kita bina muafakat ini. Walaupun amanah masih muda, tapi hasrat kita hanya satu, kita bina muafakat ini. Dan hari ini kita melalui Pakatan Harapan, ada rakan-rakan lama kita, ada Parti Keadilan Rakyat, ada DAP, ada Amanah, ada Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita kukuhkan pakatan kita. Kita lawan UMNO Barisan Nasional Pilihan Raya 14 akan datang. Mesti boleh. Sebab apa? Walaupun kita tahu ada parti mahu kita lawan 3 penjuru. Kalau tanya saya, saya lebih 20 tahun dalam PAS. Daripada jawatan sekecil-kecilnya sampailah jawatan sebesar-besarnya, saya dapat ijazah. Saya buang ijazah itu dalam longkang. Saya kerja dengan PAS. Gaji saya bermula RM800. Setiap bulan gaji saya akan turun sehingga gaji saya akhirnya tinggal RM200-100. Lama-lama saya tak dapat gaji. Hampir 5 tahun saya kerja. Saya tahu kekuatan parti itu.
Apa kerja saya mula-mula? Kerja saya mula-mula ialah pergi pejabat polis tu. Itu sebab polis tua-tua ni memang kenal saya lah. Pergi pejabat polis tu, minta apa? Minta permit. Itulah kerja saya. Hari-hari duduk pejabat polis, minta permit. Kalau dulu minta permit ni memang susah lah. Kita pergi minta permit, dia kata, apa awak buat dekat kampung-kampung? Kan baik awak buat dekat parking Jai Jesco tu. Dia kata, wah, macam tu. Semua nak menyusahkan kita. Tetapi lama kelamaan, tuan-tuan, saya pun biasa buat survey ni, pergi kampung-kampung tanya makcik. Tanya 100 orang makcik, nak cari 10 orang pun yang sokong PAS, susah. Lama kelamaan kita ubah. Akhirnya dengan kerjasama dan muafakat kita, bukan kata kita hanya boleh lawan UMNO Barisan Nasional, tetapi di DUN yang paling kuat, UMNO Barisan Nasional Bukit, baru kita boleh tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab muafakat kita. Ada rakan-rakan daripada DAP, ada rakan-rakan daripada PKR. Dan saya yakin, walaupun kita hilang undi daripada pimpinan-pimpinan PAS, tetapi Allah takdirkan kita punya rakan baru Parti Peribumi Bersatu Malaysia yang lebih kuat Melayunya, yang akan dapat membantu kita memenangkan DUN-DUN yang kita tewas sedikit itu. Saya yakin DUN Teluk Emas, saya yakin DUN Macak, dan saya yakin banyak lagi DUN. Bandar Hilir lagi lah, ambah banyak. Tu sebab saya suruh tadi, Bandar Hilir tu, kalau undi dia tu majoriti, dia bagi dekat, dia bagi dekat Macap sikit. Kan? Senang ya? Suruh orang Bandar Hilir tu balik kampung. Bandar Hilir tu, mana-mana orang DUN Tunggal tu suruh dia balik mengundi Pekan DUN Tunggal tu. Ha? Menang DUN Tunggal. Alah, bukan banyak orang ni. Suruh 1,000 pergi DUN Tunggal. Pergi Macap, pergi balik DUN Tunggal. Termasuk orang BT, kena mengundi balik Pantai Belimbing. Jangan mengundi sini. Ha? Sebenarnya, sistem pilihan raya kita itu tidak adil. Kita menang macam iKeroh itu, pengundi 30,000, 20,000, 30,000 pengundi. Sedangkan UMNO menang Tanjung Bidara itu 8,000 pengundi saja. Satu DUN kita sama dengan, hampir sama dengan 3 DUN UMNO itu. Punyalah UMNO ni nak menipu. Tapi akhirnya bila kita bawa kes ini di mahkamah, bila Peguam Dato' Ambiga itu tunjukkan bahawa imbangan DUN-DUN ini tidak sama. Dia dimanipulasi oleh Sanjaya Pilihan Raya. Dia tidak menepati kehendak perlembagaan. Dia tidak menepati kehendak satu rakyat satu undi. Akhirnya hakim pada hari Jumaat lalu berpihak kepada kita, tangguhkan keputusan persempadanan baru itu, dan akhirnya kita buat sementara ini boleh menang hasil daripada perjuangan rakyat ini. Itu yang pertama. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, Melaka ini banyak isu, nanti wakil-wakil rakyat ini boleh terangkan kepada tuan-tuan isu Melaka ini. Tapi satu saya nak sentuh. Walaupun kita tahu hari ini Yusuf Soros itu sudah didakwa, tetapi saya, yang menjadi persoalan kepada kita ialah jumlah pendakwaan yang didakwa kepada Yusuf Soros. The Sunday Times sudah menyatakan bahawa di antara perkara yang dibangkitkan oleh SPRM berhubung dengan pendakwaan itu adalah siasatan sebanyak 150 juta ringgit. Tetapi bila kita tengok pendakwaan itu dibuat, ia hanya berlega sekitar 19 juta ringgit. Kita tanya mana pendakwaan tentang 56 tanah, hak milik tanah yang dimiliki oleh Yayasan Melaka itu di Sabah. Kita tanya mana wang tunai 41 juta ringgit itu. Wang simpanan dia, wang tunai dalam akaun bank sebanyak lebih daripada 12 juta ringgit. Semua persoalan-persoalan ini masih menghantui kita. Semua persoalan-persoalan ini memberi gambaran bahawa Melaka ini sudah dipenuhi dengan amalan-amalan rasuah dan gejala-gejala buruk ini. Sebab itu kita tak ada cara lain untuk mengubah negeri kita, untuk mengubah negara kita.
Tak ada cara lain melainkan kita bersatu. Kita sepakat bina muafakat melalui Pakatan Harapan. Orang tak boleh kawan dengan kita nak buat macam mana. Dah banyak kali kawan-kawan daripada Parti Keadilan, kawan-kawan daripada Bersatu, pujuk paham situ. Bukan tak pujuk, pujuk. Kita tak boleh nak pujuk sebab kita dia dah kata khianat. Tetapi kawan-kawan ini sudah melakukan banyak itiar. Parti Peribumi Bersatu Malaysia, alasan tak nak kerjasama sebab mereka ni tak tahu mana imam, mana makmum. Saya beritahu masjid ini, semua masjid ada 3 imam. Negeri Melaka ni semua masjid ada 3 imam. Imam 1, imam 2, imam 3. Terengganu dulu berapa? Banyak 2 imam, tak ada masalah pun. Tapi bila dia nak berkawan, dia jadikan itu sebagai alasan. Dan lagi satu, kadang-kadang nak putuskan hubungan, kononnya kita tolak hudud. Kononnya kita tolak RU355. Sedangkan dia bentang tanpa perbahasan, bagaimana dia nak mengatakan kita menolak itu semua. Sebab itu ini semua adalah sebagai alasan saja. Alasan untuk putuskan hubungan. Alasan untuk lemahkan kita. Muafakat Pakatan Rakyat dan muafakat baru Pakatan Harapan. Sebab itu kita mesti sepakat bahawa untuk lakukan perubahan dalam negara kita, kita mesti bersatu. Bekerja daripada peringkat sebawahan, peringkat akar umbi, di semua peringkat kita mesti kerjasama muafakat parti dalam Pakatan Harapan, kerjasama dengan NGO-NGO, kerjasama dengan semua pihak untuk kita jatuhkan, tumbangkan UMNO Barisan Nasional Pilihan Raya yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Adli. Macam mana tuan-tuan? Panas tak malam ni tuan-tuan? Panas tuan-tuan. Saya tak nak ulas lagi saudara Adli punya ceramah. Tapi saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan yang di tepi jalan tu minta masuk ke dalam. Kursi banyak lagi ni. Depan ada, belakang ada. Sekali pasukan keselamatan ada di depan tu. Jadi kita minta masuk ke dalam tuan-tuan. Jadi sekarang ni... isu semakin panas, jadi kita tak nak melengahkan masa lagi. Kita menjemput saudara Effendi Ahmad, Ketua Bahagian Kota Melaka. Ketua Bahagian Parti Bersatu Kota Melaka, betul eh? InsyaAllah, saudara Effendi bagi panas lagi tuan Effendi, insyaAllah, dia persilakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Kapten Besara. Rupa-rupanya Kapten Besara. Okay. Semangat dia kuat. Okay. Yang pastinya berusaha Ketua Parti Amanah Negara bagi Parlimen Kota Melaka, Saudara Harun. Ketua Pimpinan Amanah bagi Negeri Melaka, Saudara Adli. Yang berhormat YB Bandar Hilir, YBT. Yang lebih-lebih berhormatnya pastilah Ahli Parlimen Bukit Katil kita. Pada Mei 2013, air mata saya berjurai sebab dia menang pilihan raya Bukit Katil. Kita kena cakap terang-terang lah YB eh. Sebab saya agak rapat dengan anak kepada yang beliau tewaskan, dan saya berkempen seperti mati untuk Parlimen Tangga Batu, Bukit Katil, bagi pihak parti yang lagi satu itulah. Bila malam saya tengok keputusan Syamsul Iskandar menang majoriti 5,000 lebih, terperanjat saya. Dan lebih kurang lepas dia jadi YB, saya pergi satu kedai buku dekat Mahkota Perit. Saya tak perasan macam kecil-kecil orangnya duduk sebelah saya baca majalah. Saya tengok dia baca majalah. Ini kisah benar eh. Sekitar akhir 2013. Memang tak mau salam lah masa tu. Saya tengok, siapa pendek sangat ni. Tapi otak dia panjang eh. Saya tengok ada satu majalah gambar Tun Dr. Mahathir. Saya tengok, oh ini YB Bukit Katil. Lagi saya buka buku tu, saya baca lama-lama. Lepas tu dia pun keluar. Saya tak tahulah sebab dia nampak saya tengok tatap macam nak mati gambar Tun Mahathir ataupun memang dia nak keluar.
Hari ini saya pecah rahsia lah. Itu 4 tahun lepas. Orang kata sekali air bah, sekali pantai berubah. Saya nak mulakan saya punya pengkisahan ni. Kerana kami, saya Nur Effendi Ahmad. Saya dilantik sebagai ketua bahagian bagi Peribumi Bersatu Kota Melaka. Baru saja lagi pada 14 Februari 2017. Dan parti ini saya masuk ke ahliannya pada September 2016. Maknanya parti ini lebih kurang setengah tahun lebih sahaja. Dan saya mengetuai Peribumi Bersatu bagi Kota Melaka baru nak masuk. Belum lagi. 14 hari belum. Besok tepat 3 bulan. Jadi antara yang berada di depan ni, saya yang paling junior lah. Pengalaman saya berucap di depan orang ramai, ini kali keempat. Dua majlis di bawah Peribumi Bersatu dan dua majlis di bawah Parti Amanah Negara bagi Kota Melaka. Tapi kita tak perlu takut. Dia sebut tadi kalau kita bagi 15 minit YB Syamsul lawan dengan Ali Rostam, saya rasa tak payah YB Syamsul lah, saya pun boleh. Sebab pengalaman saya taklah besar, tapi pernah lah jadi juara debat sampai masuk peringkat Malaysia masa saya sekolah menengah dahulu. Boleh lah serba sedikit. Ni watak-watak dalam UMNO dah makin lupus sebab UMNO makin kekurangan orang yang pandai bercakap. Dia pandai RM sahaja. Kami daripada Peribumi Bersatu, hari ini tidak kira lah. Selamat datang kepada Naib Presiden Parti Amanah Negara. Setiap kali saya berucap di Majlis Amanah, hari itu Haji Mat Sabu, sampai pun masa saya tengah bercakap. Walaupun saya bukan orang Parti Amanah, tapi saya yang kena ucapkan selamat datang kepada yang berhormat Farid Bunta. Yang berhormat saudara Mujahid. Dia pun orang-orang yang saya respect sebenarnya. Amanah ni penuh dengan orang yang ada kepala. Dah tinggalkan parti lama mereka, jadi parti lama mereka hanya tinggal lutut sahaja. Yang tu saya tak nak komen. Kepala semua dah keluar. Saya walaupun tidak suka PAS dahulu, tetapi saya amat menghormati watak-watak seperti YB Mujahid, YB Husam Musa, Salahuddin Ayub. Mereka ni semua orang yang ada kepala sebenarnya. Saya percaya kerana mereka ni lah PAS pada 2008 dan 2013 dapat mara sebegitu jauh. Tapi hari ni tinggal Pak Lebai lutut saja, kita tak perlu takut. Baiklah, Peribumi Bersatu. Saya tahu saya hadir di sini, yang hadir di sini ada yang sudah jadi ahli amanah, ada yang masih bersama PAS sebagai contoh, dan ada yang dendam kesumat kepada Tun Dr. Mahathir memang masih wujud lagi. Minggu lepas saya masuk satu felda, dia kata dia orang PAS. Ni parti Mahathir pergilah. Aku memang benci Mahathir. Tapi kita kena ingat, apa pun kita ni orang Melayu yang beragama Islam. Daripada sahabat kita yang bukan beragama Islam, saya nak bagi satu cerita pendek. Khalifah Islam yang kedua, jangan ingat orang Bersatu tak boleh cerita pasal agama. Kita sama je hari ni, cuma warna je lain. Saya pakai warna merah ni. Semua orang kenal siapa Saidina Umar Al-Khattab, Khalifah Islam yang kedua. Okey? Beliau ni cukup ganas orangnya. Beliau masuk Islam ketika berusia 29 tahun dan dia kata, sebelum aku masuk Islam hanya ada 39 orang sahaja yang bersama dengan Muhammad. Aku mencukupkan jadi yang ke-40. Umar Al-Khattab ni, ada cerita kata dia pernah bunuh anak perempuan dia sendiri. Umar Al-Khattab adalah pembenci Nabi Muhammad. Dua yang utama. Yang utama sekali Abu Jahal. Abu Jahal itu nama panggilan dia. Nama betul dia taklah Abu Jahal. Nama sebenar dia Abu Al-Hakam bin Hisham. Sedap sikit lah. Abu Jahal tu nama busuk dia. Nabi Muhammad dalam pening kepala ni, dah berapa tahun, hanya 39 manusia yang masuk Islam, menerima Islam. Nabi Muhammad berdoa. Menurut seorang sahabat yang bernama Al-Khabbab nama dia, dia kata dia pernah dengar Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam ini pada hari ini. Sama ada engkau bawa Abu Jahal masuk Islam ataupun Umar Al-Khattab masuk Islam." Sebab dua manusia ni memang jenis berani mati punya. Berani mati punya. Dan akhirnya doa Nabi Muhammad itu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Umar Al-Khattab masuk Islam dan akhirnya Umar Al-Khattab jadi antara dua pendukung utama Nabi Muhammad selepas Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa yang saya nak masukkan kat sini? Kalau Umar Al-Khattab yang pada zaman jahiliahnya sebelum masuk Islam menyembah entah batu entah apa, yang cukup membenci Nabi Muhammad,
boleh masuk Islam hanya dengan membaca, hanya dengan mendengar bacaan adik perempuannya surah Taha ayat 1 hingga 8. Pembenci utama Nabi Muhammad ni akhirnya bila Nabi Muhammad meninggal dunia, Umar Al-Khattab cakap apa saudara semua? Dia tengah gila meroyal ni Nabi Muhammad dah meninggal. Abu Bakar As-Siddiq bertenang saja. Tapi Umar cakap apa? Jangan berani cakap Muhammad telah tiada. Siapa cakap Muhammad telah tiada, aku akan pancung dia. Nampak tak pedang aku ni? Dia meroyan. Meroyan. Sebab apa? Cintanya Umar kepada Nabi Muhammad. Walhal, beberapa tahun sebelum itu, dia jadi khalifah selama 10 tahun. Beberapa tahun sebelum itu, Umar adalah pembenci utama Nabi Muhammad selain Abu Jahal. Jadi apa yang saya nak katakan kat sini, mungkin ada di kalangan pakcik-pakcik, makcik-makcik kat sini yang dulu sokong PAS, memang benci apa Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Mahathir. Benci UMNO tu teruskanlah benci eh. Yang benci Tun Mahathir sebab dulu PAS pernah kata inilah Maha Firaun, Maha Zalim, Maha apa segala Maha. Tapi hari ini kita berdepan dengan Firaun yang lagi besar. Firaun yang lagi besar, yang Firaun ini sebenarnya saya rasa lebih teruk daripada Karun. Kalau Karun dia meninggal, akhirnya harta-harta dia pun masuk dalam lubang tanah. Hari ini Malaysia kita telah dirompak, disamon oleh bapak-bapak penyangak ini. Saya tak buat cerita sebab saya ni beridolakan pertama Nabi Muhammad lah. Kita tidak boleh kata kita idola kita Haji Muhammad Sabu ataupun kita kata idola saya apa Dr. Mahathir nombor satu. Pastilah Muhammad Rasulullah itu sepatutnya jadi idola kita yang pertama. Kalau yang wanitanya Aisyah dan Khadijah. Idola saya seterusnya Tun Dr. Mahathir Muhammad. Kalau Tun Dr. Mahathir Muhammad punya cara, kita tak boleh buat cerita tipu. Hari ini Malaysia kita telah dirompak berpuluh-puluh-puluh bilion. Pakcik-pakcik dan makcik-makcik. Saya rasa orang Padang Temu ni kalau tanya matematik, 1 bilion tu macam mana banyaknya kosongnya? Saya nak tanya. Kalau 1,000 ringgit, kosong dia ada 3. 1, 0, 0, 0. 10,000 ada 4 kosong. 100,000 pun tanta hampir semua kita tak pernah pegang duit 100,000 macam tu. Tapi Najib Razak dah hajar Malaysia. Saya rasa matematik budak-budak Melayu lepas ni makin lama makin pandai. Zaman saya bodoh. Zaman sekarang bodoh separuh. Sebab apa? Kita dah dengar negara ini telah dirompak. 1MDB, Mahathir kata 42 bilion duit hilang. Orang kata Dr. Mahathir menipu. Tetapi laporan PAC Parlimen, saya rasa YB lebih tahu. Laporan PAC yang ada orang UMNO, ada orang PKR, ada orang DAP tahun lepas mengatakan bukan 42 bilion tetapi 50 bilion ringgit duit rakyat telah dirompak melalui 1MDB ini. Dan pada Julai tahun lepas di Amerika Syarikat, Jabatan Keadilan Amerika Syarikat mengatakan 3.5 bilion dolar Amerika, lebih kurang 14 bilion ringgit Malaysia, duit 1MDB telah dirompak, disalurkan ke Amerika dan digunakan oleh Jolau dan anak tiri Rosmah Mansor untuk membeli barang-barang kemas, untuk membeli begitu banyak rumah mewah di England, di Amerika, dan ada duitnya digunakan untuk bayar judi mereka di Las Vegas. Duit siapa tuan-puan? Duit kita, duit rakyat. Tetapi pada 1 April 2015, pentadbiran Najib Razak dah kenakan GST pada kita. GST. Kita tak perasan. Mula-mula masa April 2015, kalau akak-akak abang-abang pergi pasar raya, dia tulis RM6 harga barang. Tak termasuk GST. Tapi bermula awal tahun lepas, kita dah tertipu. Sebab apa? Semua barang dah tak tulis lagi tidak termasuk. Tetapi semuanya telah termasuk dengan GST. RM100 abang-abang bawa pergi berbelanja, RM6 itu GST. Saya nak bagi tahu semua. Ini saya asyik ulang. Kita menerima BRIM. Kita menerima BRIM. Perlukah kita tolak duit BRIM itu? Jangan. Ambil. Bapak saya pun terima duit BRIM tapi tahun ni tak dapat. Saya pun tak tahu kenapa. Saya tanya dia minggu lepas. Saya panggil bapak saya, Encik. Encik, BRIM dapat tak? Tak dapat. Dia kata kenapa? Saya kata kenapa? Sebab engkau ada masuk parti Mahathir. Dia buat lawak lah. Tapi tak apa. Saya setakat 1,200 tu saya yang bekerja ni masih mampulah menyara bapak saya. Bapak saya pun tak pergi pun merayu. Dia kalau orang bagi, dia ambil. Tak perlulah merayu. Duit BRIM kita dapat 1,200. Bukan duit UMNO, bukan duit Barisan Nasional.
Itu kita perlu tahu. Walaupun tahun ni Najib Razak kata pemberian BRIM yang ketiga selepas hari raya nanti perlu diberi melalui ketua-ketua bahagian UMNO. Ini idea paling bangsat dan bodoh yang pernah saya dengar. Pemberian BRIM yang ketiga tahun ni pakcik-pakcik akak-akak nak ambil nanti kena beratur ketua bahagian UMNO yang bagi. Saya tak faham itu duit UMNO atau duit kerajaan. Ada beza. Bila harapan memerintah nanti, kerajaannya kerajaan harapan. Jadi duit BRIM itu bukan duit UMNO tetapi duit kerajaan, duit rakyat. Siapa yang membayar cukai? Kita yang membayar cukai. Siapa yang subsidi semakin hari, subsidi semakin bukan sikit, dah tak ada dah. Tapi kerajaan ini pada tahun 2009 dia kata apa? Saya pun dah lupa. Ada Najib kata, Chogan kata dia rakyat diutamakan, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, satu Malaysia. Saya nak tanya, ada dengar lagi tak Chogan kata tu? Siapa yang ada dengar Chogan kata tu lagi dalam masa satu bulan ni? Dah tak ada, dah gaib, dah gamat, dah meninggal, dah dikafankan. Dah tak ada. Dia pun tak berani nak cakap rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Sebab apa? Kita asyik-asyik kena tipu, kena tipu, kena tipu. Sebab apa? Melayu asyik tengok buletin utama TV3. Tak tengok buletin utama rasa nak mati. Boleh tengok TV3. Tengoklah drama cinta-cinta yang akak-akak suka tu. Pukul 7 sampai pukul 8. Lepas tu ambil lah wuduk nak sampai maghrib macam ekspres. Drama cinta-cintun, Melayu kaya, Melayu cantik, Melayu handsome. Itulah Melayu kita sedang dimomokkan pada hari ini. Hakikatnya Melayu kita, orang kampung nak beli sotong sebulan sekali pun dah tak mampu. Ini bukan lawak jenaka. Bulan 11, bulan 12 harga sotong grade B RM30 sekilo. Saya tanya orang kampung, pakcik, makcik, bila akhir sekali beli sotong? Dia kata dah tak ingat. Orang kita hari ini tiap-tiap hari makan ayam. Sebab ayam dah jadi antara yang murah, antara yang murah daripada yang mahal. Tiap-tiap hari anak kita, kita bagi ayam yang telah dicocok. Sebab itu anak kita makin lama makin sakit. Walaupun badannya makin membesar tapi tak kuat. Bodoh. Sebab makan tak seimbang. Tun Mahathir dah cakap ni tahun 1969 di dalam buku dia Melia Dilema. Antara sebab mengapa tahun 1970 lebih kurang 48 tahun lepas, Dr. Mahathir dah tulis dalam Melia Dilema, kenapa Melayu bodoh? Mahathir kata sebab makan tak seimbang. Unku Aziz tak setuju dengan apa yang Dr. Mahathir cakap. Tapi bila dikaji daripada saintifik, memang betul. Orang kita sayur tak suka makan. Ayam. Tapi nak anak jadi pandai. Tapi bukan salah ayam. Yang salah Barisan Nasional. Saya bukan nak buat lawak Tapi yang salah Barisan Nasional, bukan orang Melayu nak makan ayam saja, tapi kita tengok ikan, udang, sotong dah jadi benda-benda yang mahal. RM50 bawa pergi shopping apa, bawa pergi tempat nak membeli belah, apa dapat? Ikan kembung 1 kilo, minyak masak 5 kilo, tu saja. Yang paling murah garam je. Saya tengok harga garam masa saya kecil 20 sen, sekarang 30 sen. Garam paling murah. Saya tak tahu kenapa, apa hebatnya garam. Tercengang pula orang lain Saya buat lawak, ketawalah. Baiklah. Sebenarnya kita, Pakatan Harapan ni, kita ada PKR, kita ada DAP, kita ada Amanah dan Adik Bongsu Peribumi Bersatu. Walaupun kami adik bongsu, tapi kami diketuai oleh orang-orang yang dah cukup pengalaman. Tun Mahathir sudah 22 tahun jadi Perdana Menteri. Kalau dulu kita ada yang membenci Tun Mahathir, bagilah peluang, anggap positif. Sekurang-kurangnya kalau dulu kita benci dia, kita anggaplah Tun Mahathir hendak memperbaiki apa kesalahan yang telah dilakukan dahulu. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh saya tak tahu bercium ke tak, tapi dia berpeluk, boleh berpeluk, boleh pegang erat tangan Tun Mahathir beberapa bulan lepas, sepatutnya Anwar adalah orang yang paling benci Tun Mahathir. Patutnya Wan Azizah orang kedua paling benci Tun Mahathir. Sebab depan mata dia polis masuk rumah dia. Tapi masa tu saya senyum je lah. Saya percayalah. Masa kecil lah. Masa tu saya sekolah menengah. Kalau Anwar Ibrahim dan Wan Azizah, Dr. Wan Azizah boleh berlapang dada menerima Tun Mahathir, menerima Parti Peribumi Bersatu Malaysia, kenapa Pak Lebai Pas kata parti kami tak tahu mana imam, mana makmum? Saya tak tahulah. Sebab tu saya minta maaf cakap, kepala otak Pak Lebai yang ada dalam kat lutut saja layaknya.
Presiden Peribumi Bersatu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dr. Mahathir adalah pengerusi. Kalau negara Presiden Bersatu tu umpama Ketua Menteri Melaka, Dr. Mahathir sebagai pengerusi Peribumi Bersatu tu seumpamanya yang di-Pertua Negeri Melaka, tidak buat kerja-kerja pentadbiran tetapi jadi ketua dan juga mengelola mesyuarat. Itu sahaja. Macam mana Haji Hadi Awang yang 30 tahun lepas kata UMNO haram di Muktamar Agong PAS 2 minggu lepas boleh puji Barisan Nasional, dan 2 hari lepas UMNO sambut 71 tahun, macam mana pula Najib boleh puji Hadi Awang? Ini satu kepelikan yang telah berlaku. Dulu engkau kafirkan orang tu, tapi hari ni boleh cium mulut je belum. Cium mulut je belum. Jadi akhir sekali, tidak kira kita Melayu, Cina, India, negara ni milik kita semua. Negara ni milik kita semua. Kita tidak perlu ragu kepada DAP sebab setahu saya DAP tidak mencuri 20-30 bilion ringgit Malaysia. Tak pernah kita dengar lagi DAP curi duit. Bukan DAP juga yang menyebabkan bahasa Melayu makin lama tarafnya makin rendah, makin rendah, makin rendah. Dan bukan DAP juga yang menyebabkan biasiswa anak Melayu di universiti makin hari makin tak ada. Bukan DAP, tapi sebab siapa? Jawablah sendiri. Jadi menjelang pilihan raya ke-14, sama-sama kita bersahabat. Kita tolak ke tepi segala perbezaan. Matlamat kita hanya satu, demi agama, bangsa dan negara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Nur Effendi. Saya tak nak ulas banyak-banyak, dia tak nak ulas dia punya ceramah. Saya cuma nak maklumkan bersama kita pada malam ini, alhamdulillah kita ada bersama dengan Media Orin, tuan-tuan eh. Media Orin yang membuat live telecast ke seluruh dunia melalui internet, insyaAllah. Dan juga kita ada wakil Cik Harun Rashid daripada Malaysia Kini. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi masa mencemburi kita pada malam ini, ada tiga lagi penceramah. Dengan tidak membuang masa lagi, saya menjemput YBTQQ Adun Pandai Ilir dan merangkap pengerusi DAP Negeri Melaka. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengerusi yang saya kasihi, yang berhormat Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa, yang berhormat Samsul Iskandar Mak Akin, sahabat saya, saudara Adli Zahari, saudara Harun Muhammad, saudara Nof Ofendi Ahmad, cikgu yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan, Barisan Pimpinan Bersatu Amanah DAP PKR, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Selamat malam dan selamat sejahtera. Kita sebagai rakyat Malaysia, saya yakin kita antara generasi yang paling bertuah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat dulu kalau Malaysia, kalau keluar negara, banyak negara yang tidak kenal Malaysia. Tapi sekarang Malaysia sudah terkenal di seluruh sudut di bumi, di bumi ini, di planet bumi ini. Kalau dulu tuan-tuan dan puan-puan pergi luar negara, Mak Saleh tanya you datang dari mana, dia juga cakap Malaysia. Mungkin yang tak tahu, dia akan tanya tentang Malaysia, Malaysia tu kat mana. So you kena jawab lah, Malaysia tu kat Thailand ke bawah sikit. Kalau Mak Saleh macam tak faham lagi macam dia cakap, you kena sebut oh kat Singapura ni atas, oh Singapura atas, Singapura ni atas sikit, baru mereka tahu, mereka tahu Malaysia kat mana. Sekarang Malaysia sudah terkenal tuan-tuan puan-puan, di dunia ni ada lebih kurang 200 negara. Tak ada negara yang tak ke Malaysia. Kamu pergi luar negara lah, you sebut, dia tanya you datang dari Melaka, cakap Malaysia. Dia kata, oh Malaysia 1 MDB, Malaysia 2.6 billion, Malaysia 4.2 billion, Malaysia beli kapal jet tak ada enjinnya, Malaysia beli kapal selam tak boleh selamnya, Malaysia boleh bela lembu dalam banglonya. Semua orang dah kenal Malaysia, Rosmah Mansur. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, you kenal tak isteri kepada Presiden Amerika, Donald Trump ni isteri, apa nama dia? Saya pun tak tahu macam apa, Melania atau Malina isteri dia. Saya tak tahu, kurang macam itulah. Kamu kenal tak siapa dia isteri kepada Presiden Filipino? Duterte lah nama dia. Dia punya isteri, apa nama dia? Filipino. Siapa nama isteri dia? Tak kenal. Ada. Dia banyak isteri. Isteri salah satu ada, namanya lebih kurang Arvind Kasia, lebih kurang macam tu. Saya pun tak tahu. Saya pun tak kenal. Mungkin Jokowi, saya nak tanya Presiden Indonesia, isteri kepada Jokowi, apa nama dia?
Semua tak tahu. Saya ingat lebih kurang macam Ariana. Itu tadi saya baca Jokowi, saya ada ikut sikit. Ariana, demi isteri dia. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa dia isteri kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak? Siapa isteri dia? Siapa dia? Rosmah Mansor. Semua orang kenal. Bukan saja orang Malaysia, seluruh Malaysia dia kenal Rosmah Mansor. Pasal you cakap Rosmah Mansor, dia tunjuk cincin dia juga. Rosmah Mansor dia tunjuk bag-nya, bag dia. Semua orang kenal tuan-tuan. Saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Kita antara generasi yang paling bertuah. Malaysia sudah terkenal tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang sedihnya, semuanya memalukan kita. Kita Malaysia sudah jadi pengeluar bahan jenaka, tuan-tuan dan puan-puan. Kita Malaysia, kita sudah jadi negara mengeluarkan cerita-cerita lucu. Negara kita merupakan negara pengeluar skandal, tuan-tuan dan puan-puan. Semua memalukan kita. Ini skandal, ini masalah rasuah, ini semua bukan saja memalukan kita, tapi ini akan memudaratkan negara kita. Untuk jangka masa panjang, Malaysia akan hancur, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya punya tugas, saya punya permintaan hari ini satu saja. Saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan bersama Barisan Pimpinan Harapan, Amanah, BKR, DAP dan Bersatu. Sama-samalah kita berganding bahu, kita bersatu padu. Berat sama dipikul, ringan sama dinding. Sama-sama kita kerja kuat, kita tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kita imbas kembali tentang rasuah di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak sebut kat Malaysia, masalah utama yang kita hadapi adalah nombor satu, masalah ekonomi. Hidup kita susah, tuan-tuan dan puan-puan. Kos sara hidup yang tinggi, pendapatan berkurangan, kos bertambah, barang-barang semakin mahal, semua nak makan sotong dah banyak. Dah lama tak makan sotong, tuan-tuan dan puan-puan. Yang makan sotong tu Rosmah Mansor dengan Najib saja. Saya, mak saya pun dah lama tak beli sotong, kan, Noor Effendi. So barang-barang makin lama makin bahan, makin mahal, tuan-tuan. Ini masalah utama. Masalah apa? Masalah ekonomi, tuan-tuan. Masalah yang satu lagi yang saya nak kita renungi malam inilah masalah rasuah, tuan-tuan. Ingat, Malaysia sedang menghadapi rasuah yang cukup membahaya, cukup merisaukan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat Selasa yang lepas, semua orang tahu tadi saudara Adli Zahari pun ada sebut, saudara, bukan saudara, Yusof Soros. Yusof Abu Hassan yang dikenali sebagai Yusof Soros telah ditahan, disiasat dan didakwa dengan melibatkan pecah amanah dan pengubahan wang haram sebanyak 19 juta sahaja. Sekarang kalau 19 juta pun kena sebut sahaja, tuan-tuan. Sebab banyak, sekarang berpuluh-puluh jutanya. So kesnya lihat, melibatkan nilai wang sebanyak 19 juta sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Yusof Soros ni, dia adalah orang kuat UMNO. Yusof Soros adalah dulu adalah orang kuat kepada Ali Dostam. Sekarang Yusof Soros adalah orang kuat kepada Idris Harun, Ketua Menteri Melaka. Dulu apa-apa program, sekarang macam 2 bulan lepas Bersatu ada buat program kat Paya Rumput sempena perasmian pejabat Bersatu untuk Negeri Melaka. So kalau kamu, siapa yang hadir, kamu nampak ada orang-orang UMNO buat satu program di sebelahnya. Kononnya kebetulan, tapi memang nak mengganggu program-program Jeliau Kepakatan Harapan dan Bersatu ketika itu. Setiap motor, setiap pemuda dibayar RM40. Inilah Yusof Soros punya kerja. Dia pagi, dia beritahu saya, dia yang bagi. Kalau tak bagi, mana mereka nak datang? Dia cakap, dia ingat macam Pakatan Harapan lah. Semua kerana perjuangan. UMNO semua kita bayar wang. Dia mungkin naik motor, minyak RM10. Yes. Rokok RM10. Lepas tu, mungkin dia kena awal balik, tak kerja. Dia ganti sikit RM20. Kita bagi RM40. Ini memang betul, dia cakap saya. Dia bagi. Ini dia apa? Dia macam Menteri Kewangan kepada UMNO. Orang kuat UMNO, tuan-tuan. Tengok, kita impas kembali kes-kes rasuah yang sebelum ni yang saya rasa ramai yang tahu. Sebelum ni Melaka pun ada berlaku. Pengarah JKR, Jabatan Kerja dan Kerja Raya Melaka juga ditahan, disiasat dan didakwa kerana kes pecah amanah dan pengubahan wang haram. Dia pun melibatkan beberapa ratus ribu. Kes sebelum ini di Sabah, pengarah syarikat air Awang Mak Tahir dan timbalan pengarah syarikat air Sabah Lim Lambeng, kalau saya ingat salah,
Ini tak ada guna ni orang. Lim lambing. Mereka turut ditahan, disiasat dan didakwa melibatkan wang sebanyak, kalau tak silap saya, 56.7 juta ringgit. 56.7 juta ringgit. Tadi 19 juta, lepas tu 56.9 juta. Sebelum ini satu kes lagi. Setiausaha kepada Kementerian Belia dan Sukan juga ditahan, disiasat dan didakwa atas pecah rasuah yang melibatkan wang sebanyak berapa? 100 juta ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Kes yang Esko Negeri Johor, Datuk Abdul Latif, ditahan, didakwa dan disiasat dan didakwa melibatkan wang sebanyak berapa? 30.3 juta ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nampak 36 juta, 56 juta, mungkin banyak lagi yang dilaporkan. Dan saya yakin banyak yang dilaporkan. 57, 100 juta, tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita lihat barang-barang yang dirampas. Dia ada apa? Duit berpuluh-puluh juta, emas 19.7 kilo, kereta besar, motor besar, apa lagi besar lagi. Lepas tu beg besar pun ada. Saya terpanjat, tuan-tuan dan puan. Dulu kalau rasuah kita cakap, wah, dia makan duit RM50, RM100. Sekarang kalau rasuah macam mana nampak beg? Beg yang dirampas di Sabah tu berapa beg? Beg tangan, beg itu panggil beg tangan eh? Ya. Ha, beg tangan perempuan tu yang kena berapa kena rampas? 94 beg yang kena rampas. Yang Johor tu, Datuk Abdul Latif, waktu dia barang-barang dirampas termasuk kereta besar, motor besar, wang besar, apa dia punya emas semua. Berapa beg yang kena hang? 150 beg yang dirampas, tuan-tuan. Saya takut, tuan-tuan. Sekarang SPRM, kalau tangkap orang rasuah, dia tak tengok duit tau. Dia tengok berapa beg you ada. Cepat-cepat saya balik rumah. Saya tanya isteri saya, sayang, you ada berapa beg tangan? Dia cakap 5. Wah, saya cakap 5. Kalau 50 saya habis. Mesti kena tahan SPRM-nya. Dia cakap 5. 5 saja. 5 saja. Saya pun tanya dia, nasib baik. Macam mana you pakai 5 beg tu, sayang? Dia cakap, bang, nombor satu beg yang pertama saya bawa pergi kerja. Beg yang kedua saya bawa pergi shopping. Beg yang ketiga saya bawa pergi balik rumah mertua, saya bawa beg yang ketiga. Saya tanya yang dua beg tu macam mana? Itu dua dah rosak, bang. Yang dulu you hadiah waktu umur saya 21 masih senang, tak sampai hati nak buang, susah simpan. So lima beg saja pun dah cukup. Kita punya UMNO, orang kuat UMNO dia cakap nak jaga rakyat, tapi dia punya beg 94 beg. Dia punya beg 150 beg. Yang ketua Sikandi berapa beg you ada? Nah, jangan sebut, tak apa, nanti SPR ini tangkap. Beg banyak, tuan-tuan. Saya tanya kenapa orang UMNO sekarang suka beg sangat. Tapi ada satu rakan beritahu saya, mungkin sekarang nampak Rosman Mansur, mana-mana dibawa beg baru. Rosman Mansur kau kat rumah dia beg pun lebih daripada 100. So orang UMNO nak ikut dia, style dia, nak ikut style apa, semua orang beli beg, tuan-tuan. Banyak beg, tuan-tuan. Tapi ini memang cerita lucu, tuan-tuan. Tapi ini hakikatnya, tuan-tuan. Saya selalu sebut, kita menyertai parti politik untuk membela nasib rakyat. Tapi kalau apabila kita kaya, kita beli beg banyak-banyak. Beli satu dua cukup lah. Hidup secara kesenangan, duit yang lebih tu kita derma kepada rakyat. Kita bantu rakyat miskin, kita bantu rakyat miskin yang nak sekolah, ada makcik yang sakit, kita bantu mana. Itu keluar. Tapi mereka semua hidup orang kaya, tuan-tuan. Sebagai orang yang sangat kaya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita imbas kembali lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ikut laporan apa, Transparency International, kalau 2 bulan lepas kamu nampak, mengikut survey yang dijalankan, sebanyak 60%, lebih dari 60% penduduk Malaysia yang mengatakan yang bahawa keadaan rasuah di Malaysia di tahap yang cukup membimbangkan. Itu survey yang dijalankan oleh Transparency International, lebih dari 60%. Saya malam ini saya nak tanya tuan-tuan yang puan-puan yang hadir di sini, yang termasuk polis, mereka jawab. Saya nak tanya, siapa yang rasa, siapa yang berpendapat keadaan rasuah di Malaysia cukup membimbangkan? Saya minta semua angkat tangan boleh? Semua angkat tangan boleh? Boleh. Semua orang angkat tangan, sebab kita tahu rasuah memang keadaan yang cukup membimbangkan di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak imbas kembali laporan Global Financial Integrity tahun 2015. Dalam laporan tersebut mengatakan bahawa antara apa, wang Malaysia yang wang lesap disebabkan kegiatan-kegiatan haram di Malaysia pada tahun dari untuk 10 tahun daripada tahun 2004 hingga tahun 2013 adalah 1.7
1.8 trilion. Saya ingat ni semua orang tahu. 1.8 trilion. Tuan-tuan dan perempuan, pakcik-pakcik, makcik, kakak-kakak, adik, kamu tahu tak 1.8 trilion tu berapa banyak? Saya tak tahu. Cikgu, kalau tadi saya balik, saya selak-selak, saya punya kalkulator, saya kira-kira satu persatu, kita cuba belajar sama-sama. RM1, 10, 100, 1000, 10,000. 10,000, 100,000, 1 juta. 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 bilion. 1 bilion, 10 bilion, 100 bilion, 1000 bilion lah ini 1 trilion. Dalam tu satu ada 12 kosong. 12 kosong. 1.8 trilion tuan-tuan dan puan-puan. 1.8 trilion tu kalau kita nak banding dengan perbelanjaan negeri Melaka. Sekarang bajet untuk tahunan untuk menguruskan satu negeri Melaka yang ada 800 penduduk yang besarnya kawasannya lebih 600 km persegi. Tiap-tiap tahunan bajetnya untuk menguruskan negeri Melaka adalah lebih kurang 400 juta. 400 juta kalau kita banding kita pakai uang 1.8 trilion ini kita boleh pakai untuk 4,500 tahun. 4,500 tahun kita pakai duit 1.8 trilion tuan-tuan. Kita cuma bayangkan tuan-tuan, duit tersebut kita jimat. Kita mana agama apa sekolah agama, sekolah agama tak ada tempat, bangunan sudah usang, kita buat yang baru. Adik-adik kita yang miskin, kita bantu mereka. Pakcik-pakcik yang sakit, kita bantu mereka, tuan-tuan. Kita anak-anak muda yang kerja tak mampu beli rumah, kita buat rumah mampu bilik, kita jual murah pada mereka. Mereka yang tak mampu lagi, kita sewa kepada kerajaan negeri, kita beli, kita sewa kepada mereka. Banyak yang kita buat, tuan-tuan. Kalau sini hujan, longkang tak cukup besar, kita buat besar lagi. Kalau tak cukup besar, kita buat besar lagi. Rosma nak berenang dalam longkang pun boleh, tuan-tuan. Tapi kita cuma minta dia kalau berenang kat sini, berenang Najib dengan Rosmah, banding mereka berenang, minta mereka berenang terus ke Laut Cina Selatan, terus ke Selat Melaka, jangan balik lagi. Macam tu Malaysia lebih selamat, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya cakap, saya cuma nak tuan-tuan dan puan-puan sedar ingat bahawa Malaysia sedang menghadapi mahata rasuah. Rasuah lah masalah utama yang sedang kita hadapi, tuan-tuan puan. Kita nampak SPRM tangkap ikan bilis, kita dengan mengalu-alukan. Kita sebut dia, orang ikan bilis kena tangkap. Ikan besar kena tangkap. Ikan paus, kita pun nak ditangkap. Yang rasuah semua nak tangkap, tuan-tuan. Tapi apabila kita tangkap satu ekor, satu ikan paus, tapi banyak lagi ikan paus yang sedang bebas bergerak di merata-rata, tuan-tuan. Mungkin kita tangkap satu, ada 10 orang rasuah yang kita tak tangkap. Mungkin ada 100, 1,000, 10,000, 1 juta yang ramai lagi yang sedang rasuah kita tak dapat tangkap, tuan-tuan. Sebab itu kita sebut yang paling penting apa dia, tuan-tuan? Yang paling penting ialah sistem pentadbiran negara kita yang lemah, tuan-tuan. Korup. Yang kita nak ubah, yang sistem pentadbiran inilah yang nak kita reform, tuan-tuan. Dan Barisan Nasional UMNO tak dapat melakukannya kerana apa, tuan-tuan? Kerana UMNO lah yang merakukan rasuah, tuan-tuan. Mereka tak dapat selesaikannya. Yang boleh kita buat, kita harus reform apa yang kita boleh buat. Kita bagi peluang kepada UMNO. Dah 60 tahun, mereka tak dapat lakukannya. Apa yang boleh kita buat? Kita harus tukar mereka. Kita biar Pakatan Harapan jadi kerajaan. Kita buat lebih baik. Kita selesaikan masalah rasuah. Boleh, tuan-tuan dan puan? So, akhir sekali, saya minta tuan-tuan dan puan, saya selalu sebut, dalam perjuangan bukan satu hari, dua hari kita boleh berjaya. Dalam perjuangan bukan satu PRU, dua PRU, kita akan berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan dan puan. Saya kau tanya tuan-tuan dan puan-puan, kamu tahu tak siapa dia pencipta mentol yang pertama di dunia? Siapa dia? Mungkin ramai yang tahu, Thomson Edison. Ini pun ada orang cakap mungkin dia yang bukan pertama, tapi dalam sejarah kita baca memang Thomson Edison ada orang yang pertama mencipta mentol. Tapi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, kamu tahu tak berapa kali uji kaji telah dijalankan oleh Thomson Edison untuk menghasilkan mentol pertama yang boleh menyala selama 40 jam? 1,600 kali.
Kenapa beliau boleh berjaya? Kerana beliau tak kenal putus asa. Berusaha dan terus berusaha sehingga berjaya. Dan akhirnya kita yang mendapat manfaat pada malam ini. You bayangkan kalau tak ada Edison, waktu tu dia buat uji kaji yang ke-100. Dia dah putus asa, dia tak boleh. Sekarang mungkin gelap, gelita saja. Semua kena pakai lilin. Sekali-kali yang cantik tu pun tak nampak. Dia pakai lilin. Semua kena pakai lilin, tuan-puan. Tapi kalau keadaan sekarang tak ada lampu, orang yang pertama saya jumpa Najib Rosmah, saya cakap padam muka dia. You bayangkan waktu dia tidur, tuan-puan. Najib tidur, bangun. Rosmah masuk, ambil satu lilin dengan rambut dia yang besar. Padahal dia yang comel. Najib tidur, dibuka. Dibuka mata saja. Ah! Nampak Rosmah masuk pada muka. Tapi disebabkan Thomson Edison tak kenal putus asa, terus berusaha sehingga berjaya, ya, akhirnya kita nampak manfaat. Najib dengan Rosmah pun dapat manfaatnya. Kenapa beliau boleh berjaya? Kerana beliau tak kenal putus asa, terus berusaha sehingga berjaya. Nah, inilah yang saya nak mohon tuan-tuan puan. PIU 14, kita menjadi peluang yang cukup baik. Tuan-tuan, cukup cerah, cukup baik, lebih baik berbanding 308, lebih baik berbanding 505. Kenapa tuan-tuan, kita tengok 308 tsunami berlaku, 505 tsunami berlaku, tapi kita hampir-hampir tukar kerajaan, kita tak berjaya melakukannya. Kerana ketika itu kita tak dapat undi daripada penyokong daripada orang-orang UMNO, daripada penyokong-penyokong UMNO. Tapi sekarang kita nampak orang-orang UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO dan tingkatan UMNO, Dr. Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin, Syafiq Adal, Mukris Mahathir dan ramai lagi pemimpin-pemimpin dah tinggal UMNO. Dan kita lihat ramai orang UMNO sudah tinggalkan UMNO. Kita lihat ramai penyokong-penyokong UMNO sudah tidak sokong UMNO dan sokong Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan. Di Bandar Hilir, JKKK-nya, anak dia, nama dia Rebu. Dulu punya sayang pada Najib, anak dia pun letak Najib, tuan-tuan dan puan. Sekarang Najib yang dulu sokong Najib, sekarang keluar tinggalkan UMNO dan masuk Bersatu. Najib tu dia dulu cakap mati-mati saya mesti undur UMNO. Sekarang saya jumpa dia, YB, undi tu rahsia, undi tu hak kita. Kamu nampak perbezaan dia? Anak dia sudah masuk Bersatu. Pak Warabu pun sudah cakap undi itu rahsia. Nampak peluang semakin cerah, puan-puan. Sebab itu kita tak ada pilihan lain. Kita cuma ada satu cara saja. Kita semua di bawah Pekan Harapan bersama penduduk berbentuk, bersama rakyat Melaka, penduduk Melaka, kita harus bersatu padu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya yakin PIU 14 kita akan tawan, bukan saja Putrajaya, kita juga akan tawan seluruh negeri, tuan-tuan dan puan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada YBT. Tuan-tuan dan puan-puan yang dia kasihi, ini satu pengumuman MNL motosikal. Kunci dia sekali ni atau TCC MCE 4542 datang jumpa saya, insyaAllah. Ok, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya memanggil penceramah seterusnya iaitu YB Samsul Iskandar, di mana pada malam ni saya ada isu-isu yang lebih panas untuk disampaikan oleh YB Samsul. Yang kita sedia maklum petang tadi, tuan-tuan, atau tengah hari tadi, berkenaan dengan hubungan antara PAS dengan Parti Keadilan Rakyat, yang mana tiga esko di Selangor telah diarahkan letak jawatan oleh MB. Tapi malam ni, tuan-tuan, diviralkan pula lain cerita. Jadi viral malam ni lain cerita, tuan-tuan. Di malam kita minta mungkin Saudara Samsul dan YB Samsul untuk menyampaikan, insyaAllah. Jadi saya dengan segala hormatnya menyemput YB Samsul Iskandar, Pengerusi Keadilan Negeri Melaka, merangkap naik Presiden Keadilan dan juga Ahli Parlimen Bukit Katil, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, tajahau wanakam. Terima kasih kepada Kapten Mat yang menjadi pengerusi majlis program kita pada malam ini. Nampaknya beliau telah mengatur strategi
untuk bertanyakan soalan. Ini bukan forum, ini ceramah. Sahabat dan tokoh yang kita segani, yang berhormat Datuk Dr. Mujahid, orang lama di Melaka dan berhijrah ke Pulau Pinang, rakan-rakan kepimpinan negeri, Tuan Haji Adli, Mengerusi Amanah Negeri, Puan Binti, Kok Q, Pengurusi DAP Negeri, Saudara Effendi, Ketua Bersatu Kota Melaka, Saudara Syah Kusuma Jaya, Pemangku Ketua Cabang Keadilan Kota Melaka, Saudara Harun, Ketua Amanah Kota Melaka, dan seluruh saf kepimpinan keempat-empat parti dalam Pakatan Harapan pada malam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana dijemput untuk mengambil bahagian dalam program penerangan. Saya sorok mendengar ulasan daripada pelbagai penceramah, dan YBT sebut tadi soal Global Financial Integrity, GFI, yang mula disebut oleh Datuk Seri Anwar lama dulu sebelum beliau masuk ke penjara, dan baru-baru ini pada bulan lalu saya telah dipilih untuk menganggotai rangkaian alami Parlimen Bank Dunia dan IMF di Washington. Dan antara isu pertama yang saya bawa dalam mesyuarat tersebut, kerana dia ada 300 ahli parlimen seluruh dunia, tapi dia nak pilih 7 orang. Alhamdulillah saya terpilih. Dan antara isu yang saya bawa dalam mesyuarat itu adalah soal GFI ini, Global Financial Integrity, yang menjelaskan bagaimana wang haram boleh mengalir keluar daripada negara. Dan Malaysia dengan tak ada malu lah, kita sekarang ni pada ranking yang kelima. Kita ada China, Rusia, Mexico, India, Malaysia. Tak banyak kalau ikut laporan tersebut, lebih kurang 400 lebih lah bilion US dollar. Jadi kalau kali dengan tukaran wang sekarang, dia mencecah 1.7 trilion. Kalau kita jadi kerajaan, pertamanya kita akan pastikan waktu itu tidak ada cukai GST ini. Tak ada. Kemudian kita beritahu juga kepada rakyat, kalau kita menang, tidak ada, kita nak hapuskan PTPTN ini yang membebankan anak-anak kita dan juga ibu bapa, bapa sekalian. Sekarang ni kita nak ulang sekali lagi. Tun Mahathir baru ni dah buat kenyataan, kalau kita menang dan jadi kerajaan akan datang, ini pertamanya yang akan kita buat, mansuhkan GST. Itu yang pertama, mansuhkan GST, kerana GST lah menjadi punca kepada kenaikan harga barang sampaikan sekarang tak boleh kawal lagi. Tak boleh kawal lagi. Ini bukan saya kata, ini menteri atau timbalan menteri lah. To be accurate, untuk tempat dalam Dewan Rakyat bawah ini, saya tanya timbalan menteri, bagaimana strategi kerajaan untuk mengurangkan harga barang? Soalan mudah ya. Menteri menjawab, yang berhormat pun tahu harga barang naik tak boleh turun. Cakap tu terang ya. Dia dah tak boleh berselingung lagi. Sebab undang-undang yang nak mengawal kenaikan harga barang ni, nama dia Akta Kawalan Harga dan Pencatutan. Undang-undang itu pun nak dikaji. Kalau undang-undang yang mengawal harga barang pun nak dikaji, kalau kita tanya menteri yang menjaga hal ehwal ini, sudah pasti tak akan berlaku pengawalan terhadap kenaikan harga barang ini. Sebab itu saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta begini ya. Yang hadir pada malam ini, saya percaya majoritinya merupakan mereka yang mempunyai kesedaran dan keberanian politik. Baru lagi selang beberapa minggu yang lalu, tak sampai 2 minggu saya fikir, kita menyaksikan kemenangan Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis yang paling muda dalam sejarah selepas Napoleon Bonaparte. Bila kita kaji, dia mulakan gerakan rakyat dia 1 tahun saja. Tetapi yang dia sebut dalam kempen dia apa dia? Antara strategi kempen ialah mengetuk seramai mungkin, sebanyak mungkin rumah-rumah pengundi-pengundi dalam seluruh Perancis itu, untuk menyampaikan positive message, message yang positif untuk buat perubahan dalam politik negara Perancis ini. Saya nak sarankan kita sama-sama buat
kita ketuk setiap pintu rumah dalam Kota Melaka, dalam Bukit Katil, dalam Masjid Tanah, dalam mana lagi? Jasim, Alor Gajah. Dan kita sampaikan mesej yang positif kepada mereka, bahawa kalau kita jadi kerajaan yang akan datang, pertamanya kita nak hapuskan GST. Yang keduanya kita nak hapuskan PTPTN. Orang tanya macam mana nak dapat duit. Saya dah sebutkan tadi, wang haram yang keluar saja 1.8 trilion. Kalau kita boleh halang wang haram ini daripada keluar, saya yakin kita tak sesusah ini, tak seteruk ini. Saya buat lawak berbunyi dalam Dewan Rakyat. Saya kata satu je saya setuju dengan dasar kerajaan berasa nasional, iaitu kalau pergi pasar sekarang ini bawa RM50, plastik kita itu ringan saja. Memang dasar kerajaan ini meringankan beban rakyat. Menteri dah seronok lah, mula saya nak sokong mana? Tapi RM50 ni memang ringan sungguh di pasar kalau kita beli. Tak tahulah kalau dulu saya ikut mak, arwah mak saya pergi pasar, memang kalau RM50 ni saya ingat tak menang tangan lah. Sekarang ni jinjing saja. Inilah dasar kerajaan nasional. Barisan nasional meringankan beban rakyat. Ini kepala otak punya dasar ni. Sebab itu saya sebut kepada rakan-rakan sekalian, kita ambil peluang ini. Karena sekarang ini kita ada kekuatan yang luar biasa. Kenapa saya kata kekuatan luar biasa? Cuba tengok cara Najib berucap. Balik-balik diulang, jangan bimbang, kita akan terus menjadi kerajaan. Jangan bimbang, ini pembangkang ni tak ada masalah, ini dia akan tak mampu, dia hanya mampu berjanji. Dia ulang banyak kali sebab apa? Sebab orang UMNO sendiri dah tak yakin untuk menang. Orang UMNO sendiri tak ada keyakinan. Sebab tu perlu Perdana Menteri ulang lagi. Kerana orang UMNO sendiri tahu Najib ni penipu, jadi dia kena ulang banyak kali. Strategi Barisan Nasional, strategi Najib mudah. Pertama tahun 2013, selepas menang PRU, selepas dia menang tipis PRU ke-13, apa dia buat? Sumbatkan Anwar Ibrahim dalam penjaga. Kerana Datuk Seri Anwar itu glue ataupun pengikat, pemimpin yang boleh menghimpunkan kesemua tokoh-tokoh. Masukkan Anwar dalam penjaga dulu. Kemudian mulakan hubungan awal dengan Presiden PAS. Apa cara? Saya tak tahulah. Jadi kalau salah sebut nanti dia saman pula. Biarlah dia saman apa ni, Sarawak report dulu. Kita tengoklah how far it can go. Dan yang paling Najib tak sangka apa dia? Apabila Tun Mahathir mengangkat senjata dan melawan dia sendiri. Ini paling dia tak sangka. Sebab itulah apabila kemunculan Bersatu yang dipimpin Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan yang lain, maka kita lihat strategi Najib mengasakan bahawa mau tidak mau, by hook or by crook, mesti cuba dapatkan pemimpin-pemimpin utama PAS untuk bersama-sama dengan Najib. Itu strategi. Kerana dia nak tampung kekosongan dan kelompongan pengundi-pengundi atau penyokong-penyokong yang lari meninggalkan UMNO dan sekarang ini bergabung dalam Pakatan Harapan. Maka strategi Perdana Menteri sekarang ini adalah untuk cuba sebaik mungkin agar kita dapat ataupun BN dapat berkawan dengan tokoh-tokoh utama dalam PAS dan akhirnya menyokong Barisan Nasional ataupun bertahaluf dengan Barisan Nasional dalam pilihan yang akan datang. Tapi kalau kita letak everything on the table, kalau kita letak perencanaan ini di atas meja, belum tentu lagi dengan strategi Perdana Menteri ini dia akan mencapai kemenangan. Sebab apa? Sebab saya yakin di kalangan anggota-anggota PAS, bukan semuanya en bloc bersama-sama dengan Barisan Nasional. Tidak. Sebab itu kita menyaksikan penubuhan amanah dan kita menyaksikan kewujudan fenomena harum manis di dalam PAS. Tak tahu bila nak masak ni, tapi adalah wujud ni. Mungkin nak masak waktu pilihan raya. Maknanya it's not solid. Sebab itulah kita lihat bagaimana Najib menghadapi kesukaran kali ini. PRU 13, kalau tuan-tuan masih ingat, kita dalam barisan pembangkang ni tak banyak isu yang kita nak syarahkan kepada rakyat. Tak banyak. Yang saya masih ingat,
hanyalah isu Datuk Seri Anwar yang sedang berhadapan waktu itu dengan kes. Dan kemungkinan apa yang akan berlaku, kita sebut pada rakyat, kalau beri peluang lagi pada Barisan Nasional, harga minyak akan naik. Kalau beri peluang lagi kepada Barisan Nasional, cukai GST, semua orang akan kena cukai. Kalau beri peluang lagi kepada Barisan Nasional, PTPTN akan diteruskan dan sebagainya. Hutang akan dibebankan kepada rakyat. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang kita sebut pada PRU 13. Tetapi pada pilihan raya kali ini, kalau nak cerita isu lah Dato' Mujahid, saya ingat syarah kita mahu sampai habis 5 pagi ini. Nak cerita isu satu demi satu. Punya banyak isu yang kita ada. Dan kali ini di Melaka, bukan sekadar isu nasional. Kita ada juga isu lokal. Kita ada juga isu tempatan. Mana nak dapat Melaka hebat di mata dunia? Dalam dunia ni ada 2 orang yang nama Soros. Satu Josh Soros, memang dekat Amerika. Satu ada pula Yusuf Soros. Punya hebat Melaka ni di dalam peta dunia. Jadi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan, di Melaka juga ada isu. InsyaAllah minggu depan, tadi baru kita bincang di kalangan kepimpinan pakatan, kita akan mulakan gerakan untuk mendesak Ketua Menteri meletakkan jawatan kerana terpalit dengan rasuah dan penuh. Kita akan mulakan gerakan itu minggu depan. Kita sedang aturkan. Saya minta semua sekali pihak bersatu, yang tak ada parti, yang bersama-sama dengan rakyat, kita gembelengkan kekuatan ini. Kita tak boleh ada Ketua Menteri yang melakukan penyamunan selepas membaca doa. Tak boleh. Itu beza dia dengan Ali Rustam. Ali Rustam tak pandai baca doa, tapi dia menyamun. Yang ini hebat, doa hebat. Semayang pun bagus, khutbah-khutbah habis samun. Tak boleh terima. Ini tak boleh kita terima sama sekali. Bukannya sikit, banyak. Hutang Melaka 800 bilion. 800 juta. Kalau zaman Tok Ali tu 1 bilion lah. Sekarang ni tinggal 800 juta. Sebab itu sosok ni dikasih sekalian, bila kita sebut isu ni memang banyak. Bila sebut tentang kemarahan rakyat, pergilah ke mana-mana pun, saya tak pernah dengar ada orang menyokong UMNO ni. Kalau pergi orang kahwin, baru ni saya buat pertandingan takraw dekat Air Molek tertutup Melaka, adalah lebih kurang 50-60 pasukan. Daripada pagi saya datang sembang dengan dia punya pengadil-pengadil. Tuan tahulah pengadil-pengadil ni semua kadang-kadang majoritinya lah penyokong-penyokong UMNO. Ingat tak? Pandang muka saya pun tak nak senyum. Tapi saya biasalah, okey rakyat ni kita dah biasa, orang senyum kita senyum, orang tak senyum pun kita senyum. Kan? Kita kena ada kekuatan mental. Jadi salam semua. Okey, tak apa. Habis takraw tu maghrib pukul 7.15. Habis. Maksudnya selesai pemberian hadiah. Kita bagi token cenderamata dekat pengadil-pengadil ni yang mengadili daripada pagi sampai petang. Mahu ada salam. Wabi tak boleh pakai dah ni BN ni, teruk dah ni. Ay, saya pun terkejut. Dia tunggu berapa jam petang pun nak beritahu. Menunjukkan apa? Memang itulah suasana dia. Memang itu semangat dia. Sebab tu saya tak boleh terima kalau ada parti, kalau ada mana individu, kalau ada mana-mana kumpulan yang nak sokong dan bersekongkol lagi dengan UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau ada nak sokong, silakan. Tak ada masalah. Sokonglah. Kerana saya always believe dengan kata-kata Datuk Seri Anwar, kita mesti yakin dengan the wisdom of the people. Kita mesti yakin dengan kebijaksanaan rakyat. Takkanlah rakyat ni tak boleh buka mata dan fikir. Takkanlah orang Melayu ni bodoh sangat. Takkanlah orang Cina, India dan orang yang lain-lain ni tak boleh nak fikir. Hari-hari mereka harus fikir apa benda nak makan. Takkanlah kita tak mampu nak tengok di luar sana pelbagai perubahan yang berlaku. Sebab itu saya sebut pada saudara-saudara yang dikasih sekalian, masanya sekarang. Penggembelingan mesti kita lakukan sekarang. Dan sebab itulah apabila perkembangan terkini yang berlaku di Selangor ini, memang tentunya atas faktor ini kita ambil beberapa pertimbangan. Saya baca hari ini beberapa laporan media, saya sendiri pun kadang-kadang keliru mana satu yang betul ni. Sebab ini permainan media. Ya, mereka cuba leak sini, bocorkan sini tanpa mendapat tahu apa perkembangan sebenarnya. Saya bila keputusan syura itu diumumkan, saya dengan Datuk Seri Anwar di dalam penjara. Saya jumpa, berbincang dengan dia. Dia beritahu satu pandangan yang cukup jelas. Hari ini tuan-tuan boleh baca kenyataan dia.
Dia cakap apa? Dia beritahu saya, dia kata Samsul, cukuplah. Dengan kawan dan beberapa kerat kepimpinan PAS ni, kita jangan ada apa dipanggil dalam bahasa orang putih, reconciliatory. Pada zaman ini, kena dalam bahasa Melayu pun. Reconciliatory ni maksudnya tak perlulah kita nak berhemah-hemah lagi dah, cukuplah. Kita dah beritahu dah pendirian kita. Malah kalau tuan-tuan baca kenyataan Datuk Seri Anwar hari ni, dia pertikai kenapa yang Majlis Syura Ulama' ni nak marah sangat dengan keadilan. Kenapa? Kenapa nak marah pasal undang-undang 355? Kita ni parti keadilan rakyat ni, parti berbagai kaum. Kita menyatakan pendirian. Hormati hak Ustaz Hadi nak bentang dalam Dewan. Bentanglah. Hormat. Saya sendiri ditugaskan untuk koordinat, untuk aturkan pembahas-pembahas. Kita tak kacau. Peringkat awal, kita buat beberapa bantahan. Itu saja. Tapi waktu perbahasan, kita tak kacau, tak ganggu. Kerana kita harapkan Dewan Rakyat itu diberikan peluang untuk mendengar hujah. Saya percaya Datuk Mujahid pun dah siap sedia dengan hujah. Kerana waktu itu live, orang nak tengok apa hujahnya, apa syarahan dia. Ha, itu yang penting. Tetapi bila tak diberi peluang berbahas, ini jadi masalah. Tapi jangan salahkan kita. Jangan kata seolah-olah kita ni ingin memperlekeh-lekehkan Islam. Saya baitering, saya peguam syar'i. Saya jadi peguam syar'i sejak tahun 1999. Saya belajar di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Saya lebih fasih berbahasa Arab banding pada beberapa tokoh-tokoh pemimpin utama PAS dalam Negeri Melaka ini. Saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang syariah, dalam bidang civil. Apabila mereka sebut perkara-perkara ini tentunya mengusik apa yang kita perjuangkan. Kerana saya sebagai peguam syari, saya sentiasa bercakap tentang bagaimana ingin memperkasa mahkamah syariah. Saya bagi satu contoh saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ambil alih jadi kerajaan, yes, kita akan perkasakan mahkamah syariah. Apa cara dia? Kita pisahkan mahkamah syari, jangan duduk bawah jabatan Perdana Menteri. Sekarang ni mahkamah syariah ni bawah jabatan Perdana Menteri. Dia bukan pembahas. Dia hanya ketua jabatan. Ketua hakim, ketua jabatan. Ketua hakim mahkamah syar'i dianggap sebagai hanya ketua jabatan. Kerana di bawah jabatan Perdana Menteri. Jauh beza dengan mahkamah sivil. Mahkamah sivil ni tuan-tuan, dia ada suatu suruhanjaya kehakiman yang sendiri. Dia pilih siapa jadi hakim. Dia fikir gaji hakim. Dia pastikan gaji-gaji itu besar. Supaya hakim-hakim dapat hidup dengan sempurna dan senang. Tanpa ada tindakan dan tekanan yang lain. Tapi hakim mahkamah syariah bawah jabatan Perdana Menteri. Nak sebut tentang perkasa mahkamah syariah, mana boleh? Tak boleh. Sebab itu saya beritahu berdekat-dekat yang dikasih sekarang. Kita move forward lah. Kita pandang. Di depan ini kita ada satu tugas yang cukup besar. Dan tugas dan amanah dan tanggungjawab ini tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti galas secara bersama. Ada hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan keadaan ini. Itu kita sama-sama berfikir. Dalam Quran disebut banyak, la'alakum tattaqun, la'alakum tatafakkarun. Kita fikir. Kerana yang nak kita buat ini perubahan. Kita nak buat perubahan, pasti akan ada halan dan sekarang yang kita setangan ini. Saya lalu dengan Datuk Sianwar, dia sebut begini. Dia kata, dia kongsi satu cerita. Waktu Paul Keating, Perdana Menteri Australia, datang berjumpa dengan Datuk Sianwar, waktu Datuk Sianwar jadi timbalan Perdana Menteri. Waktu itu Paul Keating nak berhadapan dengan pilihan raya di Australia. Jadi dia nampak bimbang. Datuk Sianwar pun sebut, tanya. Pak Tandu yakin Paul Keating yang menang. Paul Keating beritahu pada Susiano, I don't think I can win, dia kata. Tak mungkin boleh menang. Dia kata, why not? You dah buat banyak dah. Paul Keating beritahu dia, saya dah buat banyak dah penipuan. Dia terang-terang kawan-kawan kan. Banyak sangat penipuan, corner sana, corner sini. Sekarang saya dah tak corner dah, sampai dinding dah. Memang terbukti, tahun itu kalah Paul Keating. Sama macam Najib ni, dia corner sana, corner sini. Sampai satu peringkat, dah tak boleh corner dah. Nak corner apa lagi? Orang nampak dah. Orang jelas dah. Cuma yang perlu kita lakukan ialah susun daripada sekarang. Saya sebutkan tadi, kalau negara lain kita ada pimpinan yang boleh buat,
Why not kita gemblengkan kekuatan dan tenaga setiap anggota parti, mereka yang bukan anggota tapi menyokong kita, rakyat yang bersama-sama dengan kita, secara senyap ataupun secara zahir kita nyatakan gerakan ini, kita buat gerakan ini. Dan saya yakin kalau kita buat gerakan ini secara tersusun, tak ada sebab untuk kita tak boleh tawan negeri Melaka dan juga Putrajaya. Tak kena sebab. Semuanya di atas kertas kalau kita tengok menyebelahi kita. Semuanya. Isu menyebelahi kita. Kepimpinan menyebelahi kita. Kalau nak sebut pemimpin yang boleh jadi Perdana Menteri, kita boleh senarai kan? Berapa ramai tokoh-tokoh utama kita yang boleh jadi Perdana Menteri Malaysia? Jauh lebih baik daripada Najib Razak. Dan kalau nak ganti Syamuddin, lagi teruk lah. Komand tu lah Syamuddin ni. Ada, saya tahu Syamuddin tengah pasang badan saya ni. Ha, sebab dia jadi menteri tugas-tugas khas. Ha, Zahid lagi lah, melobong lah. Ha. Sebab itu saya beritahu rakan-rakan, insyaAllah. Saya tadi syukur sangat lah, kebetulan hari ibu tadi, Datuk. Hari ibu dan hari jururawat, saya pergi ziarah hospital. Saya tulis surat rasmi, nak bagi tahu kita nak masuk rumah orang ni, beritahu lah. Hospital. Mula-mula reply, tak dapat. Saya pun belum lagi. Kenapa tak dapat pergi ziarah? Saya bukan nak buat kempen, nak pergi ziarah, bagi bunga takkan, tak boleh. Nak bagi duit tak mampu, bagi bunga pun jadilah. Ya dah. Pukul 12.20 beritahu tak dapat. Malam tadi. Pagi tadi telefon balik. Baru dapat, alhamdulillah. Tadi pukul 12.30 saya pergi hospital. Kita ingatkan beritahu ni begitu sajalah, tapi rupanya dia dah atur dah. Ada doktor pengiring, ada jururawat, ada matron, ada security guard. Saya sebut pada doktor, ini macam lawatan Menteri Kesihatan ni. Oh, dia cara ni, kan tak? Saya pun jadi kekok lah sebab belakang dekat 20 orang. Kita biasa pergi jalan seorang-seorang. Ni saya 20 orang sekali. Dia pun tolong bagi buat bunga dan sebagainya. Wah, bukan main lagi lah. Saya melawak ni betul-betul rasa macam Menteri Kesihatan ni. Doktor tak apa, Hobi, sikit lagi dia. Sikit lagi dia. Ha. Nanti saya sebut, kan tak? So, maknanya, itu respon yang begitu positif daripada rakyat. Mereka bukan ahli parti, ya tak? Tetapi dia tahu bahawa we are doing something good for the country. And I believe di luar sana, kita nak buat, kita buat Syarahmah Teluk Mah ni, kita nak menang Teluk Mah ni. Boleh ke tak kita menang kali ni? Ha. Kota Melaka tu saya sebut lah, kan? Kalau jadi persepenanan, 40 ribu lah majoriti. Nasib baik lah Mahkamah Tangguh ni. Lega sikit saya, kan? Kalau tak 40 ribu majoriti. Oi. Kan? Tapi tak apalah. Kita mula di Teluk Mas. InsyaAllah lepas ni kita buat gerakan di Don-Don dan sebagainya. Kita juga bantu kawan-kawan bersatu. Tadi saya join program di Jasin sekejap. Pukul 3 tadi di Cincin. Kemudian program di apa ni, Melimau. Saya solat jemaah dan baca Yasin dan kenduri dan sebagainya. Kita bergerak di seluruh tempat sekarang ni. Dan seperti mana yang Tun Mahathir sebut, yang ni saya nak sebut pesan buat terakhir. Kali ini kita masuk pilihan raya. Yang penting koalisyen itu menang. Gabungan ini menang. Dan gabungan ini kita akan terpukul dan matang. Boleh atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau boleh saya berhenti setakat ini. InsyaAllah kita jumpa di lain program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebelum saya memanggil penceramah yang seterusnya, yang terakhir itu YB Dr. Mujahid, saya ingin melancarkan derma jihad untuk Parti Amanah Negara. Silakan semua yang ada pemungut-pemungut derma itu tampil untuk memungut setiap hadirin yang hadir sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita bukan menghadapi musuh kita Barisan Nasional, tuan-tuan. Musuh kita, kalau nak kata kita panggil musuh pun tak boleh, tapi dia adalah orang yang penting. Tuan-tuan setuju tak kalau kita kata SPR itu adalah ancaman kepada parti pembangkang? Sekarang ni macam-macam isu. Yang pertama sekali, dia jadi Suara Samad kata dia jadi malah nak sebut, segan nak sebut benda tu. Sekarang masalahnya sekarang, dulu dia bagi kita CD. Okey, CD untuk parti-parti politik sama ada Barisan Nasional ke apa tu, DAP, Amanah dan sebagainya. Dia bagi CD untuk kita semak daftar pemilih. Sekarang tak ada lagi dah. Tuan-tuan kena pergi ke Jepron atau mana-mana tempat yang SPR ni, cek
anak-anak tuan dah didaftarkan belum? Kan kita parti-parti politik terpaksa berusaha untuk apa? Untuk dapatkan senarai pemilih yang baru. Ha, jadi sekarang kita berdepan dengan SPR yang telah jadi apa tuan-tuan? Ha, jadi kata baru lah pada Barisan Nasional. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi dengan tidak membuangkan masa, saya menjemput YB Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa. Beliau adalah Naib Presiden Amanah Nasional, Pengerusi Amanah Pulau Pinang dan Ahli Parlimen Parit Buntar. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam harapan dan salam bersih. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله سبحانه Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan ke atas kamu agar melakukan keadilan pada perbuatan yang keji, mungkar serta melampaui batas. Ya Allah mengingatkan kamu, moga-moga kamu mengambil peringatan. Sadaqallahul Azim. Dipetik daripada surah An-Nahl. Yang saya hormati Saudara Pengerusi Majlis yang berusaha, Pengerusi Amanah Negeri Melaka, saudara saya, rakan saya iaitu Saudara Adli Zahari, seterusnya kepada tuan rumah Saudara Harun Muhammad, dan kita juga ada bersama sebentar tadi rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, jadi daripada Saudara Nur Afandi, betul eh? Dari Parti Pribumi Bersatu ataupun ringkasannya Bersatu. Seterusnya sebelum saya berucap tadi, iaitu rakan saya, adinda saya yang berhormat Saudara Syamsul Iskandar, Naib Presiden bagi Parti Keadilan Rakyat, sebelumnya telah berucap rakan kita daripada DAP yang berhormat Saudara T yang merupakan adun bagi Bandar Hilir, dan seluruh jawatankuasa Parti Amanah Negara tuan rumah iaitu kawasan kota, teman-teman dan rakan-rakan daripada berbagai kaum dan keturunan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah,
saya dalam rangka lawatan ke negeri Melaka bermula daripada pagi sampai ke petang. Dan malam ini disediakan program untuk ceramah Pakatan Harapan. Kalau saya ambil sedikit masa bagi memulakan ceramah ini, Pakatan Harapan semakin hari semakin berkembang. Dia tidak semakin mengecil. Tetapi baru saja saya tempah baju ni yang saya pakai malam ni, ada tiga parti: Amanah, Parti Keadilan dan juga DAP. Tapi rupanya saya kena tempah lagi satu baju yang baru, kerana kita baru terima sahaja rakan komponen kita, iaitu Parti Pribumi Bersatu, Tania dan Syabas. Ini hasil perjuangan tuan-tuan sebenarnya, bukan kami sebenarnya. Tuan-tuan yang saya sejak era reformasi berada di Melaka. Waktu itu saya pensyarah di MMU. Saya pensyarah di MMU. Setiap hujung minggu turun Kuala Lumpur kerana demonstrasi reformasi pada waktu itu. Waktu kita memulakan gerakan reformasi di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, rakyat di negara ini diperkenalkan dengan satu istilah, iaitu reformasi. Dulu kami kalau dengar reformasi itu, tuan-tuan, jadi harus semangat, lu ke hadapan. Kerana reformasi ini melambangkan negara kita dalam keadaannya rosak. Dan tuan-tuan jangan lupa, waktu itu ketika reformasi bergerak seluruh negara, kemuncaknya ialah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan. Mungkin sebahagian besar kita anak-anak muda sini, seperti Nur Effendi sebut, masa itu dia baru sekolah menengah. Ada di sini yang menyaksikan gerakan reformasi itu, termasuk di Melaka. Ada sebahagiannya yang Allah telah mengambil nyawa mereka lebih awal, tidak sempat untuk melihat apa yang telah mereka asaskan selama ini. Kita jangan lupa waktu itu pencetus reformasi Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang menyebab reformasi itu dicetuskan Dato' Sri Anwar Ibrahim ialah Tun Mahathir. Tuan-tuan lupa orang kan? Tun Mahathir ketika itu dalam ceramah-ceramah kita, kalau tak belasah orang tua ni cukup syarat. Termasuklah di Melaka ni. Siapa ingat lagi waktu itu? Ya. Kalau tak sebut Mahathir, mesti ada Maha Fir'aun, Maha Zalim. Sampai ke Mahathir pun, oleh kerana orang duk kata kat dia tiap-tiap malam, dia kata, oh, saya Maha Fir'aun. Ini sejarah. Dan saya masih ingat ketika itu, satu arahan dikeluarkan, tidak boleh lagi berceramah. Tun Mahathir pada waktu itu mengeluarkan arahan, tak boleh ceramah. Dan saya ingat di Melaka waktu itu saya masih lagi ketua penerangan PAS. PAS lah masa itu. Nanti kita cerita buat PAS. Janda lama kena cerita juga. Sekali-sekali terkenang janda lama. Sekarang ni ramai peminat janda lama ni. Hai sayang. Waktu saya ketua penerangan PAS, saya tak tahu YBT ada lagi ke tidak waktu itu. Ceramah macam ni, polis main rampas mikrofon, suruh balik ya. Dulu. Kalau siapa masih ingat, Samsung masih ingat. Di Jasin kita buat ceramah dataran Hamas, polis keliling. Tak bagi ceramah, masa tu Presiden PAS, Tunggu Haji Abdul Hadi Awang datang. Lepas tu bila kita buat ceramah, UMNO akan buat ceramah sebelah.
kita punya mikrofon speaker yang peka ni. Kita punya mikrofon dengan speaker yang penerangan tu. Berlagak tuan-tuan. Tiap-tiap malam. Ada yang kadang-kadang ceramah belum sempat bagi assalamualaikum, tutup habis semua speaker, tak boleh cakap. Tuan-tuan tak lalui zaman tu tuan-tuan. Dahlah masa tu di Melaka kalau ceramah pas tuan-tuan, ya. Tak ramai orang tuan-tuan. Kami kalau ceramah di Melaka di dalam dekat Jasin tu, memang di luar tu gelapkan. Sebab apa? Tak sanggup nak tengok orang di depan. Cerah dekat penceramah je. Ambil gambar penceramah je. Depan tak ada orang kan nak dulu. Masa kita buat ceramah dulu. Adli dulu masa kita buat dekat Durian Tunggal apa semua. Tak ada orang. Tapi berkat dengan gerakan reformasi. Berkat dengan gerakan waktu itu. Datuk Fadhil Noh menghulurkan tangan untuk bagi simpati kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dizalimi dan telah diaibkan. Apa berlaku tuan-tuan? Kebangkitan rakyat. Kebangkitan rakyat yang menyaksikan pada tahun 1999 pilihan raya umum Terengganu jatuh waktu itu. Dan kita kekal Kelantan. Dan kita mempunyai suara di parlimen. Cuma waktu itu Melaka tak menang satu kursi pun. Saya bertanding di Jasin tuan-tuan. Tak pernah sejarah PAS dapat 12,000. Kalau di Melaka ni dulu, kalau PAS bertanding, dia tak tanya menang ke kalah. Dia tanya yang dia bersih kan? Kalau tak hilang, kira hebat lah tu. Kira hebat lah. Dia tak tanya menang ke kalah. Sebab kalau tanya, memang kalah pun. Cuma tanya dapat deposit, dapat balik ke tak? Tapi kita telah satu lonjakan yang besar. Kita telah membuktikan apabila parti pembangkang bersatu, apabila parti pembangkang memastikan pertempuran itu adalah one to one fight, satu lawan satu, maka di sana kita melihat rakyat memberi undi kepada pembangkang. Bangkang tahun 2004 adalah satu yang cukup malap bagi kebangkitan rakyat. Bukan kerana rakyat tidur, bukan kerana rakyat tidak bangkit, tapi waktu itu yang datang baru jadi Perdana Menteri ialah Pak Lah Badawi. Tun Mahathir letak jawatan, kemudian Pak Lah Badawi ambil alih, dan dia menggambarkan bahawa yang dulu Tun Mahathir ni punya Maha Fir'aun yang jahat, tiba-tiba Pak Lah Badawi imam yang paling warak sekali. Hari-hari tunjuk gambar Pak Lah Badawi semayang, hari-hari tunjuk gambar Pak Lah Badawi atas mimbar berkhutbah. Waktu itu hilang undi orang Melayu. Habis waktu itu 2004 kita kalah, dan yang kita menang majoriti besar pun kita kalah. Terengganu tumbang. Dan jangan lupa episod hitam bagi pembangkang ketika itu kita berpecah. Waktu itu berpecah DAP dengan PAS sehinggakan barisan alternatif pada waktu itu tiba-tiba bubar, hilang begitu saja. Dan kemudian barulah pada tahun 2008 sekali lagi dengan kebangkitan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita bergabung, kita bersatu bersama dengan PAS, bersama dengan DAP, bersama dengan PKR pada waktu itu 2008. Kejayaan paling manis bagi gerakan reformasi dan kebangkitan rakyat, iaitu kita telah menafikan 2/3 penguasaan UMNO Barisan Nasional dalam parlimen. Kita tidak pernah berhenti 2008. Kita bawa keluar buku jingga. Waktu itulah baru saya bertemu jodoh dengan Parit Buntang. Dua kali bertanding, Jasin kalah, Tasik Gelora kalah. Barulah Parit Buntang bertemu jodoh di sana. 2008 menang. Orang Cina bangkit. Orang Melayu mengekalkan sokongan. Dan kemudian kita bawa keluar buku jingga. Satu manifesto, satu calon. 2013 merupakan pilihan raya yang paling terbaik. Dan 2013 menyaksikan kemenangan kita dapat kekalkan, menguasai, menafikan 2/3. Dan itu menandakan bahawa momentum rakyat untuk meneruskan kebangkitan.
kebangkitan ini dibuktikan dengan sokong besar yang kita terima. Itu disuruh nara, dicampur semua undi yang kita dapat. Kita ada lebih kurang 52% lebih tinggi daripada UMNO, Badan Nasional, yang dapat 49% sahaja dari segi undi popular. Itu menandakan rakyat menyokong kita. Kalau di negara yang mengamalkan ya kadar perwakilan atau proportional representative, itu bermakna yang menjadi kerajaan adalah kita, partai rakyat. Kalau sistem kita mengamalkan sistem simple majority ala Britain, walaupun undi popular kita dapat lebih daripada Barisan Nasional, tapi dari segi kursi kita masih lagi ketinggalan berbanding dengan UMNO Barisan Nasional. Dan tuan-tuan kena ingat, fixed deposit yang paling besar yang mengekalkan kemenangan Barisan Nasional dalam arus kebangkitan rakyat ini ialah undi dan kursi di Sabah. Kalau ikut kira undi di Semenanjung, memang UMNO sudah tidak layak lagi untuk menjadi kerajaan. Tapi oleh kerana undi dan kursi di Sabah, maka mereka kekal sebagai kerajaan hari ini, tuan-tuan. Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan, tamat 2013 cemerlang, 2014 bergaduh balik. Waktu itu AS putus hubungan dengan DAP. Kami antara orang yang cuba mempertahankan supaya jangan putus hubungan dengan DAP, kerana kita baru sahaja telah membuktikan kesatuan pembangkang. Orang di Parit Bunta, orang di Bukit Katil, mereka bukan hanya mengundi PAS ataupun mengundi PKR, tetapi mereka mengundi sebagai rakyat untuk bagi kepada kita sebagai satu pakatan pembangkang yang kuat. Sebab itu mereka memberi undi kepada calon-calon yang telah menang dalam pilihan raya umum lalu. Kami menyatakan dengan kita berpisah dengan DAP, itu bermakna kita tidak memberikan kepercayaan kepada rakyat, salah kita mengkhianati suara dan undi rakyat. Oh. Tapi tuan-tuan, suara kami dalam PAS adalah suara-suara yang sebelum kami mendapat gelaran khadam DAP, kami adalah Anwar Rinas. Kami dituduh tidak memberi walak kepada pemimpin PAS, tetapi memberi walak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami ni PKR dalam PAS dulu tau. Hari ni dapat gelaran baru, khadam DAP pula. Kami mempertahankan suara rakyat. Kami tidak mungkin mengecewakan suara rakyat itu. Dan saya ulang di sini, kalau tuan PAS, tolong dengar betul-betul. Kalau PAS bertanding sorang-sorang, tobat, PAS boleh menang mana-mana kerusi di Semenanjung. Tambah lagi habis dipuji. Itu dia tambah, bukan saya. Jadi tuan-tuan, saya nak bawa balik cerita tadi tu. Jangan lupa, perjalanan kita panjang, bukan hari ini. Kita dah berjalan, we have march on since 1998. Dan inilah hasil yang kita dapat. Ya, ada susah, ada senang. Ya, ada turun, ada naik. Tapi bukankah itu namanya perjuangan? Ini nama dia istiqamah. Ini namanya berpegang kepada prinsip. Ini namanya berpegang kepada janji. Kita janji kepada rakyat, kami menang atas pakatan rakyat ketika itu, kami tidak mungkin mengkhianatinya. Dan sebab itu apabila PAS telah putus hubungan, walaupun kami cuba selamatkan hubungan ini, bukan sekadar kami, bukan sekadar DAP diputus hubungan, kami 18 orang pada tahun 2015 punya muktamar, dengan kami semua kena tendang 18 orang. Termasuklah yang bercakap ni, termasuklah presiden saya, Tuan Haji Mat Sabu. Dirancang begitu rupa. Kenapa mereka tidak mahu mendengar suara-suara di dalam PAS yang progresif, suara-suara di dalam PAS yang mempertahankan perjuangan rakyat? Karena mereka tahu kalau inilah PAS, maka UMNO tak boleh cari makan, tuan-tuan. Tidak ada cara lain. Sebelum satu grand finale yang kita dapat berita pada 11 Mei baru ini, paling mula ialah apa?
buangkan dulu suara-suara progresif yang memperjuangkan rakyat dalam PAS. Kamilah mangsanya. Tetapi mereka silap pilih mangsa. Mereka ingat kami berkubur dengan kekalahan, tapi kami bangkit dengan gerakan harapan baru. Kalau kamu mencari musuh dengan orang yang tak pernah kenal kalah, yuk, terima cabaran kami. Bukan sekadar gerakan harapan baru, Parti Amanah Negara ditubuhkan pada tahun 2015, 16 September. Ya, masa itu kami dikatakan parti nyamuk. Kami dikatakan parti serpihan. Kami dikatakan parti yang tak puas hati kerana kalah dalam muktamar. Tapi baru-baru ni saya jumpa orang kan PAS di parlimen masa bentang hari itu. Kawalan dia kecik mata kat kita. Kita pun kecik mata balik dekat dia. Ha. Ada lagi. Dia tarik tangan saya. Dia kata, "Baby, Amanah ni janganlah duk kacau Kelantan." Saya jawab balik apa? "Eh, pasal apa YB takut? Kami kan parti nyamuk." "Dan kalau parti nyamuk tu apa? Nyamuk ni begitu je lah. Paling-paling pak. Ha, habislah parti nyamuk." Rupanya dia takut dekat parti nyamuk, tuan-tuan. Bisik ke kita, "Janganlah kacau Kelantan. Yang lain tu biarlah, Kelantan jangan kacau." Apa maknanya ni, tuan-tuan? Kalau Kelantan merupakan satu kubu kuat PAS, merasakan ancaman kepada kebangkitan Parti Amanah, maka saya kira di negeri masuk Melaka ke atas sekarang terbuka dengan lain parti. Jangan main-main dengan orang yang berpegang kepada prinsip. Kami tidak akan mengaku kalah. Dan orang menyatakan, orang seperti saya ni yang menang kononnya Husi PAS, tiba-tiba SDH jadi wakil Amanah. Kononnya kami ini bawa lari kursi. Saya berceramah di mana-mana, saya kata lari ni ada dua, sama ada aku yang lari ataupun parti aku yang lari. Dalam hal ini aku tidak lari, tapi parti aku telah lari. Mana acik asyik lari kita je? Tak boleh. Lari juga bermakna mungkin dia juga yang lari. Saya tak lari, tuan-tuan. Saya masih servis lagi. Pusat khidmat, saya kenal daripada pejabat PAS di Puai Bunta. Puai Bunta pejabat PAS atas, pusat khidmat saya bawah. Dia halaunya saya keluar, saya buat pejabat lagi besar daripada saya punya pejabat dulu dengan PAS. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kaitkan tadi perkembangan kita. Dalam keadaan dia terkejut, kita tidak mengalah. Dan saya ingat pada waktu itu UMNO berbola dengan gerakan cawangan-cawangan UMNO yang mereka ini bergerak di seluruh negara. Lalu salah satu daripada pemimpin, dia bisik kat telinga kami, dia kata, "Macam mana Amanah boleh berani buat parti?" Kami kata, "Nak belajar buat parti, mari jumpa dengan kami." Dan alhamdulillah, pada awal tahun 2017, saya hadir sama, lahirlah Parti Peribumi Bersatu. Satu lagi kejutan pada usaha untuk memecah belahkan kekuatan pembangkang. Mula ingat, bila dia bagi kami ini keluar daripada PAS, dia putus hubungan dengan DAP, dia berasa selesa, maka dia kata Pakatan Rakyat Berkur tidak ada. Kita bangkit dengan Parti Amanah Negara. 16 September kita lancarkan Parti Amanah Negara. 22 September kita hidupkan wadah baru dengan nama Pakatan Harapan. Mereka kecewa, tuan-tuan. Mereka ingat kita ni akan undur diri. Dan pada tahun 2017 dan sebelumnya 2016, gerakan cawangan-cawangan dan kemudian satu tokoh yang saya sebut pada awal tadi, iaitu Tun Mahathir, membuat lagi satu kejutan besar dalam politik tanah air.
apabila dia muncul dengan satu gerakan selamatkan negara, selamatkan desa. Saya masih ingat berapa kali kami mengunjung di yayasan perdana di Putrajaya, bertemu dengan Tun Mahathir. Dan kebetulan isteri Tun Mahathir, Tun Asmah, adalah pangkat mak saudara saya. Jadi saya dengan Mahathir ni ada hubungan, jaga-jaga. Dan yang paling menarik cerita Mahathir ni, dan Mahathir ingat sangat bila saya mula jumpa dia, sebab ayah saya Tun Yusof Rawa pernah mengalahkan Tun Mahathir pada tahun 1969 di Kota Selatan Kedah. Satu-satunya manusia Haji Yusof Rawa yang pernah melahkan Mahathir, ayah saya lah tuan-tuan. Saja rekod je lah. Dan Mahathir pun tengok saya, dia senyum aja. Anak Haji Yusof Rawa, I will never forget your father. Dia kata, aku tak akan lupa ayah. Jadi tuan-tuan, dia jumpa Tun Mahathir, dia kata, Tun, kalau Tun datang malam kami untuk sama waktu tu yang perlu kepada tanda tangan. Terima. Syamsul ada ikut juga tuan pertemuan kami. Kalau Tun nak suruh kami sekadar tukar Najib, tumbangkan Najib, tak payahlah Tun. Bagi kami, kalau tumbang Najib, selagi yang perintah itu UMNO Barisan Nasional, maka Najib kedua akan naik juga. Betul tuan-tuan? Betul. Sebab sistemnya begitu. Sistemnya begitu. Dia perlu ada reformasi. Dia perlu ada sesuatu yang lebih besar. Kan kalau siapa-siapa naik, baik Zahid Hamidi yang sekarang gigit jari, tiba-tiba Hishamuddin pula jadi menteri khas, siapa-siapa pun lah. Kalau sekali lagi sistem itu masih ada dan UMNO masih terus menjadi kerajaan, maka jangan harap negara ini dapat diselamatkan. Kami kata kepada Tun Mahathir, saya masih ingat, dia tunjukkan draft awal yang kami nak sign. Kami kata tak ada pun sebut institutional reform, iaitu reformasi institusi. Tak ada pun sebut nak membetuli sistem. Tak ada pun sebut nak buat sistem yang ada dan nak bawa satu sistem yang baru. Selagi tak sebut itu Tun, susah kami nak tanda tangan. Sebab perjuangan kami bukan hanya untuk menumbangkan Najib, tapi perjuangan kami adalah untuk memastikan supaya kerajaan baru dilahirkan dan dapat membentuk Malaysia yang baru, bukan Malaysia yang berkarat yang dipimpin oleh UMNO. Alhamdulillah Tun Mahathir kata tak apalah, nanti balik saya cek baliklah. Dia buat draft lain. Dan tak kala dia tunjuk dan kami yakin bahawa dalam draft itu ia bukan sekadar menumbangkan Najib, tapi dalam draft itu menunjukkan satu political will, satu keadaan politik untuk menukar kerajaan dan sistem yang ada. Maka kami teragak-agak dan saya alhamdulillah antara orang nombor 13 yang tanda tangan selamatkan negara bersama Tun Mahathir Mohamad, juga saudara Syamsul saya. Alhamdulillah. Dan semenjak daripada itu kita tidak bertoleh lagi ke belakang tuan-tuan. Dan saya juga ingin merakamkan sini ketika Tun Mahathir berbincang untuk menubuhkan sebuah parti baru, kami ada bersama dalam perbincangan itu. Kami kata kepada Tun, silakan Tun, buatlah parti yang baru, tapi pastikan parti yang baru ini boleh menggoncangkan ahli-ahli UMNO dan membawa kekuatan itu kepada kami, dan kemudian kita masuk pilihan raya dengan suara baru dan akan memenangkan suara kita. Jadi saya antara orang yang awal yang setuju menubuhkan UMNO dengan strateginya mengharapkan undi PAS